Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Senang sekali pagi hari ini saya, Rizky Fadilah, bisa menemani sahabat Trubus semuanya untuk mengikuti webinar 5 Profesi Keren Agribisnis untuk Anak Muda. Di hari ini kita akan mendengarkan sharing dari 5 narasumber kita yang tentunya luar biasa tentang bagaimana pengalaman mereka menekuni masing-masing profesi di bidang agribisnis. Jadi seperti yang kita ketahui, agribisnis tidak hanya melulu terkait on-farm-nya atau pertanian di hulunya, tapi juga banyak profesi lain yang turut mendukung perkembangan agribisnis. Misalnya saja yang akan kita hadirkan di pagi hari ini, ada konten kreator durian, yaitu Bapak Sigit Purwanto dari Durian Traveler, yang tentunya akan berbagi bagaimana Pak Sigit dan kawan-kawan membangun Durian Traveler menjadi salah satu YouTube yang sangat dikenal di kalangan pecinta durian tentunya, dan bagaimana sih mereka membangun platform-platform mereka entah di sosial media, baik Instagram maupun YouTube, sehingga dikenal oleh masyarakat luas tentunya, khususnya oleh para pecinta durian. Berikutnya juga kita akan mendengarkan sharing dari Ibu Rosi Nur Aprianti yang akan sharing bagaimana membangun platform pelatihan agribisnis yang tentunya menjadi wadah bagi para trainer-trainer atau agri-trainer untuk sharing kepada masyarakat umum terkait pengetahuan-pengetahuan seputar pertanian, yang tentunya pertanian sendiri banyak diminati, namun tenaga pelatihnya masih sangat minim, sehingga di sini menjadi peluang tersendiri bagi agri-trainer. Berikutnya juga kita akan mendengarkan sharing dari Della Okta, founder dari Noise Art Decoration, yang juga seorang floral decoration. Jadi nanti akan men-sharing nih bagaimana sih merangkai bunga yang indah dengan berbagai tema dan juga dikembangkan menjadi sebuah bisnis dekorasi yang tentunya juga menjadi salah satu bisnis yang mensejahterakan para petani-petani bunga, petani-petani tanaman hias tentunya. Jadi di sini akan sharing bagaimana Mbak Della dan kawan-kawan membangun bisnisnya tersebut. Berikutnya juga ada Bapak Arief Ekawardana dari acara Ki Jamu yang akan sharing terkait profesi barista jamu. Kalau selama ini kita mengenal barista itu adalah barista kopi, tapi dengan Pak Arief kita akan sharing bagaimana jamu naik kelas menjadi sesuatu olahan atau minuman yang bisa dinikmati oleh generasi muda juga dengan cara pengolahannya mirip dengan kopi, menggunakan alat-alat untuk memproses kopi. Berikutnya, kita juga akan sharing dari teman-teman yang hadir, mungkin di sini dari sahabat Trubus yang hadir di pagi hari ini, siapa tahu ada yang memiliki profesi lain di bidang agribisnis yang mungkin akan sharing juga dengan kita semuanya, bagaimana untuk membangun pertanian Indonesia melalui profesinya masing-masing, seperti itu. Nah, sampai pagi hari ini sudah ada 100 peserta, sekitar 100 lebih peserta yang akan sama-sama mengikuti webinar pagi hari ini. Namun sambil kita menunggu ada satu narasumber yang mungkin belum hadir ya, masih ada satu narasumber lagi, kita saksikan dulu video, setelah itu kita akan mulai webinar di pagi hari ini, dan saya akan mulai menyapa para narasumber kita di pagi hari ini. Thank you.
Terima kasih. Dan tadi saya mohon maaf nih, ada satu narasumber kita yang terlewat. Saya saking semangatnya di pagi hari ini, ada satu narasumber lagi, yaitu Mas Gema dari Gema Farm Lobster Air Tawar, yang juga akan sharing bagaimana Mas Gema membangun bisnisnya di bidang budidaya lobster air tawar yang merupakan komoditas air tawar termahal dari awal Mas Gema mungkin membangun hingga saat ini menjadi suatu peternakan ikan lobster yang lumayan besar. Dan Mas Gema sendiri kemarin baru mendapatkan penghargaan dari Trubus, yaitu sebagai Trubus Usaha Muda di tahun 2022 ini. Jadi ada 5 narasumber kita yang tentunya akan berbagi masing-masing profesinya, bagaimana mereka menekuni profesi tersebut sehingga akhirnya menjadi pendukung perkembangan agribisnis di Indonesia. Pertama-tama saya ingin menyapa Pak Arief. Selamat pagi Pak Arief. Dari acara Kijamu, kita juga sudah sering sekali mengadakan beberapa kelas online bersama acara Ki. Selamat pagi Pak Arief. Halo pagi Mbak Kiki dan Bapak Ibu semua. Sehat ya Pak? Sehat, sehat. Alhamdulillah sehat. Baik, kalau gitu. Baik, selanjutnya saya juga ingin menyapa Pak Sigit. Selamat pagi Pak Sigit. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Sigit dari Durian Traveler. Ya. Selamat pagi Pak, nanti kita akan selamat mulai pagi. Sharing ya Pak. Terima kasih baik. Atas waktunya sudah menyempatkan di pagi hari ini. Berikutnya, sama-sama Mbak. Saya ingin menyapa Mas Gema, selamat pagi. Halo, selamat pagi Kak Kiki. Selamat pagi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini untuk sharing bersama sahabat Rumbu semuanya. Alhamdulillah, siap. Siap. Berikutnya, selamat pagi Bu Rosi. Ya, selamat pagi Mbak Kiki dan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih nih atas waktunya, atas kehadirannya juga di acara ini. Terima kasih atas undangannya Mbak Kiki untuk bisa sharing di acara ini. Baik, berikutnya Mbak Dela, sudah hadirkah Mbak Dela? Selamat pagi Mbak Dela. Oh, sepertinya belum hadir. Oke, baik. Kalau gitu tanpa kita panjang lebar, karena mungkin sudah banyak peserta yang ingin mendengarkan bagaimana sharing dari narasumber. Pertama-tama saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Sigit dari Durian Traveler. Selamat pagi, Bapak. Nah, Pak Sigit halo, selamat ini pagi. Merupakan direktur dari Durian Traveler dan juga sudah banyak pengalamannya bekerja di bidang media ya, Pak ya, baik media massa, media cetak, media televisi, sehingga mungkin itu menjadi bekal Pak Sigit menjadi seorang konten kreator durian. Nah, konten kreator durian di sini tentunya perannya juga tidak hanya sekedar membuat sebuah konten, tentunya proses dalam menghasilkan sebuah konten itu juga ada sangat panjang, mulai dari persiapannya, lalu mencari narasumber mungkin ya, hingga akhirnya menjadi Durian Traveler yang saat ini kita kenal, dengan subscriber yang sangat banyak, dan juga viewers-viewers ya, yang suka kalau misalnya traveling durian kemana, itu bikin para durian lovers nih pada penasaran. Oke, kalau gitu langsung saja Pak Sigit, saya berikan waktu dan tempatnya untuk sharing nih kira-kira bagaimana Pak Sigit dan kawan-kawan di Durian Traveler membangun channel-channel YouTube maupun sosial media sebagai seorang konten kreator durian. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak Sigit. Sebentar, ya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Purwanto. Sebenarnya Durian Traveler itu menarik ya buat kami karena awalnya sebelum membuat Durian Traveler sendiri, kami ini saya penggemar durian, sebelumnya belum mengenal durian, terus kebetulan saya bekerja di salah satu media televisi di Indonesia dan ditugaskan untuk meliput tentang potensi durian di Indonesia. Dan setelah itu saya bertemu dengan teman-teman durian dan saya melihat kok ada ada kesalahan di durian Indonesia. Kenapa kita tidak bisa bersaing dengan durian tetangga, dengan Malaysia dan Thailand? Itu pertanyaan itu akhirnya mungkin simpulan bahwasanya saya harus bikin sesuatu. Dan akhirnya saya bertemu dengan teman-teman durian yang punya rasa yang sama gitu, mencintai durian, tapi kenapa durian kita tidak baik, tidak bisa diterima di pasar, tidak bisa, banyak permasalahan-permasalahan. Dan akhirnya karena saya background saya di media televisi, awalnya saya menulis di page di Facebook, akhirnya di
bertemu dengan teman saya di salah satu editor, kita bikin YouTube aja gitu, karena potensinya lebih besar untuk bisa memberi edukasi. Akhirnya tahun 2019 bersama teman-teman lain kita mulai mendokumentasikan lah. Saya mulai mengenal, mulai belajar. Sebenarnya di YouTube Durian Traveler dibuat karena saya secara background bukan di daerah di pertanian. Saya sama sekali tidak tahu tentang pertanian, cuma saya pengen belajar apa itu durian dan permasalahannya apa, dan bagaimana memberi solusinya kepada teman-teman petani atau orang-orang yang pengen belajar sama seperti saya. Akhirnya saya membuat ini. Jadi dari itu kita mulai hunting, pertama karena kita suka hunting, traveling, dan akhirnya kita terjadi komunitas-komunitas kecil dari 10 orang, akhirnya menjadi banyak-banyak sekali, dan kita mulai melihat, memetakan, oh, ternyata di durian Indonesia itu punya potensi besar, punya market yang bagus, punya durian yang bagus, dan akhirnya kita dan setiap daerah itu punya ciri khas masing-masing. Dan ternyata di setelah kita berapa tahun jalan, kita mulai mengenal bahwasanya dunia durian itu nggak cuma di Indonesia, ada komunitas global yang menyukai durian, orang-orang Eropa, orang-orang dari Amerika itu menyukai durian, dan mereka sering kalau setiap musim durian itu mereka punya apa ya, seperti Mekahnya orang Muslim itu, mereka ngumpul di satu tempat di Pulau Pinang Malaysia, mereka berkumpul di sana, mereka menikmati durian, sajian durian di pulau itu yang setiap musim itu sangat nikmat, sangat apa ya, sangat sangat bervariasi dengan kualitasnya sangat bagus. Dari situlah saya mulai mengenal apa itu durian secara utuh, mengenal secara durian itu sendiri, durian yang bagus seperti apa, durian yang bisa dikembangkan seperti apa, pola pertanian seperti apa, dan akhirnya bertemu juga teman-teman dari international community yang menyukai durian. Itu berjalan selama mungkin ya 3 tahun ya, 3 tahun kita keliling, akhirnya kita belajar juga sambil membuat video konten, kita kasih tahu ke teman-teman penonton kita, inilah durian yang baik seperti ini, berkebun yang baik seperti ini, kita bisa membuat grid traveling. Misalkan kita ke Malaysia, Thailand, atau paling jauh kita ke Filipina. Nah, akhirnya menjadi apa ya, rutinitas kita, jadi hunting durian bareng-bareng ke sentra-sentra durian, misalkan di Jawa, misalnya kita Wonosobo, sampai Wonosobo, Banyuwangi, hampir 10 pulau Jawa, dan ke Pulau Bangka. Nah, 3 tahun lah kita keliling-keliling daerah seperti itu. Nah, habis 3 tahun, pandemi, kita bicara bisnis ya, kadang-kadang kita harus punya peran penting gitu. Kalau dalam kita, kalau apa sih dapat feedback-nya sendiri, kalau dalam tayangan audiovisual, kita hanya bisa melihat feedback-nya seperti aja, tapi kita tidak bisa memberikan upaya yang lebih kepada petani. Nah, akhirnya pas banget, nggak kepikiran pas kemarin ada 2 tahun yang lalu ada virus corona, kita tidak bisa traveling, dan akhirnya bersama teman-teman kita mulai membentuk apa ya, membuat sebuah perusahaan ya, tentang membuat store, durian traveler store, yang perusahaan ini bergerak untuk menjual durian-durian unggulan yang sudah kita seleksi dan teman-teman seleksi. Jadi keuntungannya seorang konten kreator itu, kita sebenarnya adalah berkolaborasi. Jadi saya tidak berdiri sendiri, karena saya punya jejaring. Jadi selama 4 tahun itu kita bergerilya kemana-mana, relasi kita semakin banyak, jejaring kita semakin banyak. Dan ketika kita sudah punya jaring, punya apa ya, punya anchor yang kuat untuk mendirikan store, itu sangat lebih sangat mudah gitu. Akhirnya kami membuat store di awal pandemi, dan alhamdulillahnya berjalan sangat baik. Sampai 2 tahun ini kita sudah punya 3 store, mungkin tahun ini juga akan buka beberapa lagi. Dan selain itu, karena kita pengennya holistik, kita punya hulu dan punya hilir, dan kami juga membuat apa ya, kita mengelola 20 hektar kebun durian. Jadi polanya adalah
kami punya 4 hektar, teman-teman lain membuat juga deh, jadi menjadi satu tempat yang nantinya menjadi kebun percontohan. Dan durian-durian yang kami temukan di seluruh Indonesia ini, kita ada berikan lahan sekitar 1 hektar itu untuk ditanam di sini. Karena teman-teman kalau yang bergerak di bidang agro khususnya durian pasti tahu bahwasanya tidak semudah itu untuk mendomestikasi durian. Durian yang diambil dari hutan, taruh di dikembangkan itu kadang-kadang tidak baik atau butuh waktu lama atau butuh bahasa kami itu adaptasinya seperti apa. Nah, kita menyediakan lahan seperti itu. Nah, keuntungan dari ZT Store itu kami jujur karena apa ya, keinginan kami untuk membantu petani, akhirnya kami harus berbisnis, real bisnis. Kami tidak mau berbentuk sebuah yayasan, kita mau ada flow cash yang jelas, ada untung, dan ada untuk CSR-nya kami memberikan untuk pelatihan. Jadi tahun ini alhamdulillah bulan Februari kami sudah membuat sebuah pelatihan petani-petani durian. Kami mulai dari Aceh, karena saya ambil paling ujung di ujungnya Indonesia, ujung barat Indonesia di Aceh. Karena di sana potensinya sangat baik. Bila teman-teman sering makan durian, kita tahu lah pusat durian di dunia adalah yang sangat sudah berkembang baik di Malaysia. Nah, rasanya secara rasa, taste yang menyerupai, mirip, mendekati. Setelah kita uji coba berapa tempat di Aceh, Aceh lah yang terbaik. Tapi secara budidaya kita memang sangat jauh. Tapi paling enggak kita coba untuk memberikan mencari, oh kita sudah masuk ke dalam, kita sudah eksplorasi dan menambahkan. Saya kira duriannya tidak kalah dengan durian-durian Malaysia, rasanya pun oke, color oke, taste oke, dan itu menjadi potensi yang baik untuk dikembangkan dan bisa memajukan petani. Jadi kalau teman-teman bicara potensi durian ya, saya back to potensi durian. Durian punya potensi besar, apalagi kalau bisa dikembangkan. Kalau selama ini durian dikembangkan adalah durian-durian masih klon dari Malaysia dan Thailand, masih durian musangking, durian Ochi atau durian hitam, ada durian Bawor atau Kromo Banyumas yang asal dari Chani, Thailand. Nah, potensinya sangat besar. Satu musim, teman saya itu 80 pohon itu bisa, umur 8 tahun itu bisa 1 sampai 1 miliar ya. Karena dia panen 2 kali, 1 kali panen 500 juta itu ya, potensinya sangat menarik. Dan potensi kecil ini itu juga dilakukan kalau teman-teman ke daerah, di daerah Banyumas, satu rumah punya 2 pohon, itu sudah cukup mencukupi kebutuhan sekolah anak-anaknya. Jadi potensi-potensi ini yang mencoba kita tularkan di Durian Traveler. Kita tularkan bahasanya, ada durian yang mengapresiasi durian adalah mengapresiasi masa depan petani durian di Indonesia. Jadi paling enggak dengan kita punya durian yang bagus, diapresiasi, dan harganya naik, petaninya pun kehidupannya lebih layak, seperti itu. Nah, permasalahannya, setelah kita berbisnis, durian driver oke, jadi kadang-kadang sebagai konten kreator, permasalahannya adalah tidak sinkronnya antara effort yang kita lakukan, dana yang kita lakukan untuk membuat sebuah konten dengan apa yang didapatkan dari YouTube. Karena kita platform kita adalah YouTube ya. Saya cuma main di platform YouTube saja, belum main teman lain. YouTube, saya jujur belum memaksimalkan sekali tentang YouTube saya. Karena YouTube adalah media saya belajar, media saya have fun. Jadi oke, kalau kelihatannya besar, tapi untuk penghasilan tidak terlalu bagus gitu loh. Jadi teman-teman harus dari awal, kalau kita dimulai dari niat untuk mencari uang dari YouTube, saya kira agak berat ya. Mungkin teman-teman ada yang begitu beruntung bisa menghasilkan uang cukup banyak dari YouTube. Tapi bila dimulai dari orang biasa seperti saya yang media belajar, jadi harus ada, ya emang peningkatan pendapatnya sangat kecil sampai sekarang pun kalau diukur antara penghasilan dan ongkos produksi tidak menutup. Jadi
harus dipikirkan bagaimana membuat sebuah konten yang menarik, bisa jalan-jalan keluar manapun, tapi masih bisa untung gitu, kasar gitu. Saya harus berpikir gitu, bagaimana ini, bagaimana ini, bagaimana. Jadi kalau menghasilkan saya dari YouTube itu sangat berat, cukup-cukup berat, karena ya buat saya sih YouTube tidak memberikan sesuatu yang penghasilan sangat bagus. Jadi sebagai awal, sebagai pembukaan, jadi YouTube adalah media belajar secara personal, mengenali teman-teman yang lain, bersilaturahmi, menggali potensi sendiri, menggali potensi orang lain. Nah, dari situ adalah, karena itu adalah era kolaborasi, kita membuat kolaborasi bareng. Nanti suatu saat akan, walaupun mimpi awalnya tidak ingin usaha, nanti kepikiran bahwasanya mau bikin apa lagi, apa yang kita lakukan. Selalu berimprovisasi. Jadi tidak harus tekun menjadi sebuah konten kreator ya. Kalau saya lebih menyukai bagaimana konten kreator itu bisa menjadi batu loncatan untuk mengenal potensi diri, mengenal akhirnya akan terbentuk sebuah ekosistem yang baik. Nah, ekosistem baik ini akan menjadi sebuah kolaborasi untuk menghasilkan sebuah apa ya, kan ya mungkin karya yang lebih baik daripada sumber konten kreator. Jadi ada bisnisnya real, ada yang bisnis kreator, dan ada bisnis yang lain. Jadi Durian Traveler sendiri sudah bisa menjadi sebuah alhamdulillah cukup besar ya, dengan 40 lebih karyawan dari hulu sampai hilir. Belum usaha di tengah. Di tengah ada kita bisa bikin event organizing untuk tour and travel durian sampai ke luar negeri. Kita bisa bikin apapun ya, karena kita sudah punya, kita ada market. Misalkan kita akan belajar bahwasanya, oh ternyata permasalahan di durian ini, dan itu kita bisa menjadi sebuah potensi. Jadi teman-teman, awalilah dengan niat untuk mengupdate diri, awalilah untuk niat untuk belajar, karena saya kira sebuah agrobisnis adalah konten kreator sebuah agrobisnis itu bukan bukan konten kreator yang infotainment ya, yang cukup menghibur saja, tapi ada hal-hal yang lain. Jadi kalau kita mulai dari belajar, terus kita mulai mengupdate diri, menggali potensi, bertemu, berkolaborasi, dan akhirnya menjadi sebuah punya potensi untuk memberikan kontribusi pada orang lain. Begitu. Begitu ya, Mbak. Sekilas info dulu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Sigit sharingnya. Jadi tadi seperti yang Pak Sigit sebutkan, sebetulnya memang profesi konten creator ini, kalau kita mengharapkan keuntungan yang sangat besar, bukan di situ tempatnya, tapi melalui konten creator atau melalui menjadi seorang konten creator ini, akhirnya Durian Traveler membangun unit-unit bisnis lainnya tadi ya, Pak Sigit, baik mempunyai store, lalu travel, dan unit bisnis lainnya yang sebetulnya awal mulanya mungkin masuknya dari perkenalan tadi, dari sebagai seorang konten creator. Nanti bagi sahabat Rubus yang ingin bertanya lebih lanjut terkait profesi konten creator, dan mungkin atau mungkin di sini ada subscribernya konten Durian Traveler, boleh mungkin nanti komen sebetulnya konten-konten apa sih yang memang disukai dari Durian Traveler oleh para subscribernya, seperti itu. Oke Pak Sigit, kita tunda dulu sesi tanya jawabnya, kita masuk ke narasumber berikutnya. Selamat siang Pak Arief. Ya, sudah siang, masuk mulai siang nih Pak Arief nih. Nah ini nanti kita akan banyak sharing juga, karena profesi ini juga cukup unik ya Pak Arief. Di sini mungkin ada, jadi narasumber peserta-pesertanya tidak hanya dari para agripreneur yang sudah melaksanakan bisnis agribisnisnya, tapi juga ada anak-anak sekolahan dari SMK kalau saya tidak salah tadi, yang mungkin nanti bisa menjadi inspirasi mereka nih ke depannya untuk menekuni agribisnis, seperti itu. Nah, sebelumnya saya ingin perkenalkan acara Ki Jamu ini, sebuah kafe jamu yang awalnya itu adanya di Kota Tua ya. Kalau sekarang mungkin sudah ada cabang lain ya Pak Arief di Kemang ya. Dan itu memiliki banyak
menu-menu jamu, kalau selama ini mungkin yang kita kenal jamu rasanya cuma gitu-gitu aja, pahit. Nah, melalui acara Ki Jamu, kita mengenal jamu yang lebih modern. Karena dipadupadankan dengan menu-menu lainnya yang sehingga sangat enak, bahkan ketagihan kalau kita nyobain menunya acara Ki ini. Dan disajikannya oleh seorang barista. Jadi kalau biasa ke kedai kopi melihat barista yang menyeduh menggunakan alat-alat penyeduh kopi, nah di acara Ki juga kita bisa melihat para barista jamu yang menyeduh jamu menggunakan alat-alat penyeduh kopi. Nah, kita boleh dengar nih sharingnya dari Pak Arief bagaimana acara Ki Jamu memulai bisnisnya hingga akhirnya kini dikenal oleh masyarakat luas, juga sudah memiliki produk yang tidak hanya on the spot, tapi bisa dikirim ya Pak Arief ya, yang sudah dalam bentuk kemasan, itu nanti kita akan coba cari tahu. Silakan Pak Arief sharingnya. Baik, terima kasih Mbak Kiki. Salam kenal semuanya, saya Arief dari acara Ki Jamu. Sebelum mungkin saya ada sedikit materi atau sedikit sharing di sini, mungkin ada sedikit video. Kebetulan ada sedikit pesan dan mungkin ya apa ya sedikit kata-kata dari founder kita juga mengenai apa sih itu jamu, terus seperti apa sih itu jamu, historical jamu seperti apa. Oke. Silakan bisa share screen, Pak. Perubahan tradisi tidak membatasi acara Ki beradaptasi. Membawa kebaikan rempah untuk beragam generasi melalui kreasi jamu. You drink jamu, most of them say no. And asking the reason why, 70% answered, oh because it's bitter. Kopi juga pahit, kok orang minum kopi? Itu pertanyaan yang bagus sekali. Dan dari survei mereka, mereka mensurvei 200 dari 200 sekian dari 1000 suku yang ada di Indonesia. Di luar Jawa Bali. Mereka mendata 15.000 resep jamu yang memakai 1.700 lebih tanaman-tanaman yang ditemukan di daerah-daerah mereka. Jadi beberapa catatan bahkan mengakui bahwa leluhur kita dulunya menganggap jamu itu adalah apapun yang dimasukkan ke dalam tubuh kita untuk tujuan kesehatan. Anda bisa menikmati jamu kekinian yang bahkan disajikan tanpa rasa pahit. Some entrepreneurs see an opportunity to reinvent it for a new generation of consumers. Sejumlah kafe di Jakarta mulai menawarkan sensasi minum jamu. Pemirsa, saat ini jamu bisa dikembangkan dengan satu inovasi dan kreativitas. Ini asam shot. Ini nyobain ya. Tos. Jamu yang dikenal sebagai ramuan kesehatan dari zaman dahulu hingga saat ini, lebih dari sekedar perpaduan sempurna untuk tubuh. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, yaitu jampe, yang berarti mantra atau doa, dan usodo, yang berarti kesehatan. Mengembangkan cita rasa tradisional, acara Ki mengolah jamu dengan cara kontemporer tanpa menghilangkan identitas kebudayaan. Tiap racikan dan tegukannya memberikan pengalaman baru menikmati jamu. Membawa budaya Indonesia mendunia. Menginspirasi berbagai komunitas dimanapun tanpa batas. Acara Ki berupaya memperkenalkan kembali nilai jamu dan menyajikannya dari sudut pandang yang berbeda. Acara Ki, The Art of Jamu. Ya, sedikit barusan mengenai video sekilas tentang acara Ki. Jadi memang tadi Mbak Kiki bilang gitu ya, sebenarnya barista jamu atau mungkin bisa disebut juga tukang bikin jamu gitu ya. Nah, sebenarnya historical nama acara Ki sendiri itu adalah sebagai pekerjaan pada saat, sebagai profesi pada saat Kerajaan Majapahit. Itu yang artinya adalah peracik jamu gitu. Jadi peracik jamu itu bukan barista, tapi namanya acara Ki gitu. Itu juga memang ada reliefnya di Borobudur, di beberapa candi yang ada di Indonesia, itu memang sudah ada yang memang menandakan bahwa ya, acara Ki sendiri itu adalah sebagai suatu profesi jamu. Nah, kenapa sih kita di sini mau
ibaratnya tadi kalau Pak Sigit kan ada historical mengenai seperti apa durian di Indonesia, harapannya kita tidak ketinggalan zaman dan sebagainya. Nah, kalau kita di sini sendiri adalah berawal dari saya dan founder sendiri berawal dari trauma sebenarnya untuk minum jamu. Gitu. Ingat nggak kalau memang waktu kita waktu kecil, mungkin bapak, ibu, teman-teman, adik-adik semua di sini, kalau minum jamu itu waktu kecil itu pasti diapain? Ditutup hidungnya, dipaksa sama orang tuanya, rasanya nggak enak, segala macam. Nah, kita pengen di sini nantinya dengan adanya acara Aki dan juga kita juga sharing kepada teman-teman bahwa ya minum jamu itu harus enak. Minum jamu itu layaknya seperti minum kopi sama teh. Gitu. Mungkin ada satu video lagi sekilas mengenai outlet kita di Kota Tua. Kita memperkenalkan jamu layaknya seperti ya kondisi saat ini gitu, yang memang ya kalau kita memperkenalkan jamu dengan yang memang dengan metode yang memang masih lama, mungkin anak-anak ya anak-anak zaman sekarang dibilang mungkin kurang keren gitu minum jamu, ya mau nongkrong tapi minumnya jamu gitu kan. Kalau keren-kerenan sekarang kan nongkrongnya ya kopi, ya mungkin ngeteh segala macam gitu. Nah, kita membawa konsep lebih ke arah herbal cafe dan juga di sini kita benar-benar layaknya seperti kopi. Kopi itu misalkan nanti ada kopi dari daerah Toraja, kopi dari daerah Gayo, kopi daerah Kintamani. Nah, kita juga akan mengembangkan ke arah sana karena kita juga akan bekerja sama dengan petani-petani binaan kita. Misalkan nanti cita rasa kunyit dari daerah Malakaji, Sulawesi Utara, atau misalkan kunyit dari daerah Lampung, atau kunyit dari daerah Sukabumi, bedanya seperti apa sih gitu. Nah, itu sangat-sangat unik sekali. Ternyata memang ya sama, karena kan apalagi kalau tanaman herbal sendiri itu pengaruh dari faktor tanah gitu. Beda tanah pasti beda cita rasanya, flavor dan segala macamnya pasti sangat berbeda sekali gitu. Jadi di sini pun kita masih develop, masih belajar untuk bisa mengarah ke arah sana. Jadi melihat bagaimana sih cita rasa kunyit dari daerah Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Pulau Sulawesi itu perbedaannya dari masing-masing kota kabupaten seperti apa. Itu sangat unik sekali. Nah, untuk saat ini memang dari sisi kita sih sebenarnya belum banyak mengolah. Kalau misalkan kan jamu tuh kadang dia suka ada minum beras kencur, isinya ada kapulaga, ada macam-macam lah, segala macam isinya. Nah, kalau dari kami, itu kita lebih mengedepankan, apalagi kita melihat anak zaman sekarang ya, ketika kita seduhkan minuman sesuatu yang isinya nggak jelas, mereka mungkin ragu untuk minum gitu. Nah, kalau di sini kita lebih mengarah, kita mengedepankan transparansi dari segi bahan gitu. Misalkan tadi mau beras kencur, ya isinya cuma beras sama kencur. Dengan cara seduh apa nih maunya? Dengan cara seduh V60, French press, atau dengan pekat, dengan rockpresso atau espresso gitu. Jadi kita benar-benar di sini mengedepankan layaknya ya kalau kita pergi ke kedai kopi kan dilihat nih ini dari kopi dari daerah Gayo, roastingnya seperti apa, honey dan segala macam, punya history apa dan lain-lain. Nah, kita juga lebih mengarah mengedepankan ke sana gitu, supaya ya sebenarnya apa ya, tujuan dari kita berdirinya acara Ki sendiri itu adalah untuk revitalisasi jamu gitu, supaya jamu itu ya bisa dibilang nggak punah nih, untuk anak cucu kita, anak cucu cicit kita nanti bisa merasakan jamu dengan ya walaupun tidak menghilangkan budaya, tapi lebih kita mengimprovisasinya yang lebih modern gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang, sebenarnya istilah jamu sendiri itu bukan beras kencur, bukan kunyit asam, bukan
apalagi jahe, pahitan, dan lain-lain. Tapi istilah jamu sendiri itu adalah memang dari bahasa Jawa kuno, yang artinya itu jampi usodo, yang berarti adalah doa untuk kesehatan. Jadi istilah kata jamu sendiri itu bukan sebatas hanya minuman, kalau memang kita menelusur dari ya histori yang udah ada gitu. Jamu itu mungkin bisa dalam bentuk hal apapun, dalam bentuk, ibaratnya kan kalau zaman dulu itu dalam bentuk ya suguhan ya, dalam bentuk misalkan saya mau menjamu Mbak Kiki di rumah gitu kan, kan nggak mungkin cuman dikasih beras kencur, kunyit asam, atau misalkan kita cari mbok jamu kan nggak mungkin. Tapi kan istilah kata menjamu sendiri itu adalah mungkin ada makan siang, ada snack, ada buah, ada segala macam, dan lain-lain. Dan kehangatan menjamu sendiri itu juga sebagai ya suatu apa ya namanya, suatu kesatuan dari istilah jamu, yaitu untuk doa, untuk kesehatan kita bersama. Jadi memang suatu hal yang dibuat dengan doa untuk kesehatan itu bisa disebut juga namanya jamu gitu, karena ya memang jamu sendiri itu istilah dari bahasa Jawa kuno sebenarnya gitu. Oke. Kalau di kami sendiri ya kita lebih mengedepankan memang kita mengikuti cara-cara kopi. Kalau di kopi ada cold brew, ada espresso, ada French press, ada saring V60. Kita juga mengikuti dengan cara itu. Kenapa seperti itu? Karena ya memang dasarnya itu adalah lebih ke arah mencari ekstraksi dari bahan gitu. Jadi dengan metode ini pun kita dapat mendapatkan ekstraksi yang diinginkan. Dan yang dibilang Mbak Kiki, misalkan dari kunyit asam mau ditambahin sama susu, mau ditambahin sama yogurt, mau ditambahin sama sparkling water, itu juga bisa gitu. Jadi tergantung keinginan kita. Jadi nggak melulu kita minum jamu itu harus yang rasanya pahit atau yang rasanya mungkin ya manis, ada manis ditambahkan gula, dengan monoton seperti itu. Tapi kita bisa mencoba. Sebenarnya ini hal yang sangat mudah di rumah, misalkan punya kunyit asam, punya beras kencur, tinggal kita godok di rumah, nanti tinggal mau ditambahin, oh ada yogurt, yogurt kan banyak di minimarket, terus mungkin mau ada ditambahin dengan susu, misalkan kalau di kopi kan ada cafe latte, atau di jamu sendiri pun bisa kita buat turmeric latte, kunyit latte gitu, jadi benar-benar kita mengikuti dengan metode kopi. Nah, banyak yang tanya, oh ya mas, nanti secara khasiat, banyak orang yang nanya khasiat nih minum jamu gitu ya. Nanti ditambah kopi, ditambah dengan susu, ditambah dengan yogurt, ditambah dengan sparkling water, ditambah dengan apapun itu, nanti khasiatnya gimana gitu kan. Balik lagi, jamu itu bukan obat. Yang memang satu kali minum, misalkan lagi COVID nih gitu kan, lagi COVID banyak yang minum untuk, sekarang lagi zamannya COVID, terus banyak orang yang minum jamu gitu ya. Tiba-tiba dia minum jamu gitu. Sebenarnya secara penelitian, khasiat dari jamu sendiri atau minuman kesehatan herbal ini bisa dirasakan dalam jangka yang panjang gitu. Jadi bukan, memang ini bukan obat yang memang bukan chemical atau kimia yang bisa langsung cespleng gitu. Bahkan banyak yang banyak ke outlet kita, ke kafe kita nanya, mas aku lagi nggak enak badan nih, mungkin meriang atau mungkin batuk pilek segala macam, sakit kepala, mau jamu yang untuk kira-kira nyembuhin itu ada nggak gitu kan. Teman-teman bahkan di kafe menyarankan ada beberapa alternatif gitu kan, mungkin bisa ke apotek ke sebelah untuk beli obat gitu kan, supaya keluhannya hilang gitu. Karena kalau dari kami tidak tidak menyarankan kalau jamu itu sebagai untuk obat, tapi jamu itu adalah untuk sebagai menjaga kesehatan kita. Karena ya mungkin Pak Presiden kita juga minum jamu itu kan setiap hari, setiap pagi gitu, baru bisa merasakan khasiatnya dari jamu. Kalau misalkan cuman kita minum jamu satu kali, dua kali, seminggu sekali, sebulan sekali gitu kan, nah itu ya mungkin ada khasiatnya, cuman belum bisa kita rasakan secara maksimal gitu. Oke, ini yang tadi saya bilang juga, memang kita di sini punya lahan dan juga kita punya petani-petani bidaan di beberapa daerah juga. Supaya apa sebenarnya? Bahkan historinya adalah yang paling sulit untuk saat ini bahan baku kita itu adalah kencur ya gitu. Kencur itu sendiri bahkan kita sampai impor dari Thailand gitu. Kenapa? Karena ya melihat yang tadi, pertama permintaan atau demand dari masyarakat pun itu belum banyak.
terhadap bahan-bahan rempah ini gitu, karena ya memang sampai ya mungkin karena faktor ada pandemi semakin tinggi nih petani-petani yang dulu bahkan jahe sampai harganya bisa 100.000 lebih seperti sampai seperti harga daging harganya gitu ya jahe per kilo gitu. Nah, itu karena memang secara pasokannya sedikit, yang menanam pun sedikit, dan ya mungkin yang menanam ini kan juga perlu waktu, tidak seperti kayak mungkin mau menanam palawija yang lain gitu. Jadi memang kita memang ada beberapa petani binaan dan ada kita kebun kita sendiri di Sukabumi yang memang kita fokus terhadap penanaman tanaman-tanaman herbal. Ada satu video terakhir sedikit mengenai pengolahan bahan baku kita juga yang memang sudah certified secara organik dan memang pengolahannya ya kita akan merujuk seperti apa sih pengolahan kopi saat ini yang memang sudah modern dan bahkan mendunia gitu. Sekilas mengenai tadi pengolahan kami dan juga memang dari kebun kita dan ada mungkin beberapa yang memang kita ambil dari petani-petani binaan yang memang kita bina. Yang tadi saya bilang supaya ya ibaratnya namanya harga rempah ya. Harga rempah itu kayak harga emas naik turun. Bahkan ya mungkin bisa dibilang ya ada harga standar dan biasanya bakal naik gitu ya. Bahkan ya memang secara historinya juga Indonesia dijajah ya memang pada saat penjajah datang ya untuk mengambil rempah-rempah Indonesia gitu kan. Jadi memang ya sampai saat ini ya kita bekerja sama dengan beberapa petani dan juga sebelumnya memang kita juga sebelum pandemi kita juga buka kelas jamu untuk supaya kita saling bersama-sama bisa merevitalisasi jamu gitu. Bahkan kita sangat happy sekali misalkan di berbagai daerah Indonesia itu udah banyak kafe-kafe jamu yang memang bisa merevitalisasi jamu gitu. Dan juga memang di sini kita juga bekerja sama dengan instansi pemerintah untuk mengelola atau ibaratnya kita sama-sama sharing terhadap jamu-jamu Mbok Gendong supaya mereka naik kelas gitu. Jadi kan banyak sekali jamu-jamu Mbok Gendong komunitas di Jakarta, di Pulau Jawa sangat banyak sekali gitu, bahkan di sampai di NTT sendiri pun itu ada komunitas jamu gendong yang memang supaya apa, supaya mereka bisa naik kelas, karena ya memang kita harus bisa beradaptasi secara cepat tuh, jangan sampai ya memang ketika jamu gendong itu kan cuma bisa kita dapatkan ya pagi hari
jamnya tuh bisa mirip-mirip di jam itu dia ada di depan rumah kita gitu. Bahkan kalau memang kita siang mau minum jamu atau sore mau minum jamu, ya otomatis kita paginya harus beli dulu, kita taruh kulkas dulu. Tapi kalau paginya kita kelewat beli, itu sudah nggak lewat lagi bawa jamunya. Nah, maka dari itu kita bekerja sama dengan terutama ya di beberapa instansi pemerintah untuk bisa mendevelop bawa jamu gendong ini supaya bisa naik kelas gitu. Oke, sorry. Nah, ini outlet kita, sedikit sekilas mengenai outlet kita di Kota Tua yang memang pertama kali berdiri itu di tahun 2018. Lanjut kita ada di Kemang. Lanjut juga kita untuk saat ini kita ada baru buka kemarin di November tahun lalu, kita ada di Mall Ayon Tanjung Barat, dan juga mungkin tahun ini kita akan buka juga ada di Jogja juga gitu. Mungkin itu aja Mbak Kiki, sekilas mengenai sharing mengenai acara Kijamu, semoga bisa menjadi inspirasi Bapak Ibu atau teman-teman semua untuk bisa kita sama-sama merevitalisasi jamu gitu. Bahkan ya misalkan acara kini besar dan sebagainya, toh kita bisa bikin kecil-kecilan supaya apa, misalnya supaya ya coffee shop juga banyak yang kecil-kecilan ya, misalnya memang masih kayak angkringan dibikin coffee shop, dan bahkan bisa dibikin angkringan untuk kafe jamu atau tempat nongkrong jamu, tapi yang secara rasa, secara apa namanya, perpaduannya itu bisa lebih modern. Jadi kita sama-sama bisa merevitalisasi jamu, dan kita bisa sama-sama juga untuk bisa memberdayakan petani-petani rempah, karena yang sampai saat ini petani rempah yang kita telusur itu sudah semakin berkurang mereka untuk menanam rempah. Mungkin ada kemarin sempat heboh untuk bisa menanam rempah itu karena ya waktu pada saat awal pandemi itu kan orang banyak sekali mencari jahe. Nah, itu baru, dan tapi kan jahe atau kencur dan sebagainya itu sudah instan, minimal itu 6 bulan baru bisa panen gitu. Bahkan untuk menghasilkan yang maksimal itu bisa 9 sampai 12 bulan baru bisa panen. Jadi kita sama-sama di sini supaya ya rempah Indonesia, bahkan banyak sekali rempah Indonesia yang bisa kita bisa kita lestarikan juga. Gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Arief sharingnya, Pak Arief. Sama. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, tapi kita tahan terlebih dahulu nanti untuk sesi diskusinya. Tadi seperti yang Pak Arief juga sudah sharing, sama mungkin seperti Pak Sigit juga tadi, tidak hanya peluang, tapi di sini ada tantangannya tersendiri. Nanti kita juga bisa sharing nih, mungkin ada tadi juga yang tanya, ada beberapa pertanyaan yang masuk, nanti bisa sekalian kita tampung pertanyaannya. Berikutnya saya ingin menyapa narasumber kita yang dia tadi belum kita sapa karena baru bergabung. Selamat siang Mbak Dela. Halo, selamat siang Mbak Kiki. Selamat siang. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih Mbak Dela dari Noise Art Decoration. Yang siang ini akan sharing dengan kita semuanya bagaimana Mbak Dela dari seorang perangkai bunga, terus sekarang akhirnya memiliki bisnis sendiri decoration ya, lebih ke arah dekorasi ya Mbak ya. Walaupun mungkin tetap Mbak Dela ini aktif juga di Ikatan Perangkai Bunga Indonesia, tapi juga punya bisnis sendiri tadi, ada dekorasi, mungkin juga ada bisnis-bisnis lainnya yang nanti bisa menginspirasi para sahabat Rubus di sini, yang mungkin ada yang masih sekolah atau ada yang masih kuliah, yang mungkin nanti bisa dimulainya dengan kecil-kecilan, tapi nanti mungkin bisa juga langsung menjadi bisnis utama. Seperti itu, nah Mbak Dela akan sharing bagaimana pengalaman Mbak Dela dari awal membangun bisnis ini, hingga akhirnya sekarang mungkin kalau dilihat di Instagramnya Noise Art Decoration itu keren-keren banget dekorasinya. Karena Mbak Dela ini sebagai foundernya juga di situ, sekaligus kalau nggak salah sebagai direktur untuk kreatif ya. Oke. Kalau gitu kita langsung aja Mbak Dela sharingnya, silahkan waktu dan tempat. Oke, makasih Mbak Kiki. Saya share sebentar. Oke. Ya, jadi selamat siang teman-teman semuanya. Salam kenal, nama saya adalah Dela Okta. Jadi saya adalah seorang floral designer. Yang tadi Mbak Kiki sudah jelaskan, saya juga owner dari Noise Art Decoration. Jadi Noise Art Decoration ini adalah dekorasi yang bergerak di bidang wedding dekorasi.
spesialisnya ke intimate decor, nanti akan saya jelaskan lebih dalamnya. Saat ini saya juga aktif dalam organisasi Ikatan Perangkat Bunga Indonesia di divisi pendidikan dan divisi kreatif. Selain itu saya juga adalah seorang penguji lembaga sertifikasi kompetensi seni merangkai bunga dan desain floral. Nah, jadi buat teman-teman semua kalau masih bertanya-tanya atau masih asing di telinga, sebenarnya floral design itu apa sih gitu? Ya, jadi teman-teman floral art and design ini tuh adalah sebuah profesi. Kita ini adalah desainer atau artis yang menggunakan material floral secara keseluruhan seperti bunga, terus batang, ranting, daun, semuanya kita pakai. Jadi nggak cuma bunga aja yang kita gunakan, tapi seluruh material floral kita gunakan. Mungkin teman-teman kalau di Indonesia lebih familiar dengan kata-kata perangkai bunga atau floris atau pahit-pahitnya tukang bunga atau tukang dekor gitu. Sebenarnya hampir sama, tapi kita di sini lebih mengutamakan konsep dan pastinya secara desain kita lebih banyak kita pikirkan soal desain. Jadi nggak cuma asal bunga ada habis itu cuma kita rangkai tajam-tajam, tapi semua ada tekniknya gitu. Nah, jadi floral design ini teman-teman di dunia sebenarnya sudah sangat banyak tokoh-tokohnya yang terkenal. Kalau teman-teman lihat di slide saya, mungkin orang biasanya, terutama orang Indonesia, kalau mau pesen bunga atau kalau dengan kata-kata floris, identiknya dengan perempuan, feminin gitu ya, karena bunga. Padahal sebenarnya industri di dalamnya itu justru mayoritas laki-laki. Dari mulai petaninya sampai ke floral designer-nya. Jadi justru toko-toko dunia yang terkenal, kebanyakan, kenapa saya juga bingung, tapi kebanyakan laki-laki dan desain mereka bagus-bagus dan keren-keren banget. Salah satunya di Indonesia juga ada toko floral design yang sudah internasional juga, sudah mendunia juga. Dia salah satu master floral design Indonesia, namanya Bapak Anjiti Utomo. Fotonya ada di paling pojok kanan paling bawah. Begitu. Jadi untuk teman-teman tahu, profesi ini tuh sudah ada sertifikasi secara internasionalnya, masternya di Amerika. Jadi sudah banyak teman-teman kita di Indonesia yang berlomba-lomba untuk mengumpulkan portofolio, mengumpulkan segala macam persyaratan untuk dapat gelar master floral design ini supaya diakui di kancah dunia. Nah, organisasinya pun sudah sangat banyak teman-teman. Jadi di Indonesia sendiri ada beberapa organisasi perangkai bunga Indonesia. Salah satunya adalah IPBI, Ikatan Perangkai Bunga Indonesia, yang saya aktif di dalamnya. Jadi Ikatan Perangkai Bunga Indonesia ini, atau kebanyakan organisasi floral design di Indonesia ini, mereka memayungi dan memberikan wadah kepada kita, para floral design yang profesional, maupun yang masih mencoba-coba, masih belajar, atau mungkin cuma pencinta bunga, bahkan para petani, supplier, kemudian orang-orang yang punya floris pun semua ada di dalam situ. Jadi emang itu wadah dari hulu sampai hilir supaya kita bisa selalu berkembang, bisa sharing karya dan segala macam. Jadi, nah, ini ada AIFD yang tadi saya cerita. Jadi itu salah satu kayak universitas di Amerika yang menyediakan kelas master floral design. Jadi sampai saat ini itu adalah salah satu yang paling bergengsi. Jadi kita biasanya kalau sudah mulai terjun ke profesi ini, harapannya pengen bisa mencapai ke sana gitu. Nah, teman-teman, sebenarnya saya sendiri memulai karir ini berpikir untuk ingin menjadi floral design itu dari SMA. Jadi kebetulan sekarang usia saya 27 tahun, waktu itu mungkin saya masih usia 17-an tahun, karena melihat beberapa orang di sekitar saya, kemudian melihat Instagram, Pinterest, waktu itu kayak melihat bunga-bunga tuh keren banget, dan emang udah suka dari dulu tentang bunga, jadi akhirnya memutuskan untuk lebih terjun lebih dalam lagi, kursus ke sana ke sini, mengambil sertifikasi, ikut lomba, kemudian saya juga aktif mengikuti organisasi juga supaya bisa dapat banyak relasi, dapat teman di sana. Sampai akhirnya pada saat kuliah semester 3 atau 4, saya dan teman-teman memutuskan untuk membuat dekorasi wedding pada waktu itu.
Jadi dimulai dari proyek yang kecil-kecil dulu. Nah, teman-teman, jadi pertama kali membuat idenya adalah waktu itu, belum langsung ke wedding, tapi florist. Jadi saya menerima rangkaian bunga sambil kuliah. Jadi kalau di sini teman-teman yang masih kuliah, ini peluang yang bagus banget karena setiap ada sidang, setiap wisuda, pasti kita kasih bunga kan buat teman kita. Nah itu dalam satu fakultas aja tuh sekali wisuda banyak banget orang-orang yang butuh rangkaian bunga, buket biasanya atau mungkin flower box gitu-gitu. Jadi dari situlah akhirnya saya memutuskan untuk oke, kayaknya kalau bikin florist seru juga. Jadi kita bisa selain senang mengerjakannya, terus ilmu yang saya dapatkan dari tempat kursus, dari ikut lomba-lomba, kemudian dari ikut-ikut seminar, workshop, bisa tertuangkan di situ. Jadi awalnya menerima florist yang kecil-kecil dulu jual bunga buket dari harga cuma Rp50.000, mungkin ada Rp30.000, cuma 3 batang gitu. Sampai akhirnya kita berani menerima proyek-proyek yang kecil-kecil dari bridal shower, kadang bridal shower, atau mungkin ada teman-teman yang mau kasih surprise buat pacarnya ulang tahun, atau untuk saudaranya, untuk orang tuanya, acara ulang tahun. Kemudian berlanjut lagi sampai akhirnya berani mengambil ke dekorasi wedding. Gitu. Jadi Noise Art Decoration ini, teman-teman, kita ownernya ada 4 orang, berasal dari latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya teman-teman saya yang lain tuh semuanya kuliah MBA di ITB, hanya saya sendiri yang kuliah desain interior. Jadi saya memang fokus di bidang kreatif dan desainnya. Gitu. Foundernya kebetulan 4 perempuan semua. Dulu awalnya adalah Nona Manis Dekorasi. Karena kita merasa kita pengen bisa bikin bisnis yang memberdayakan kalau bisa perempuan semua gitu. Jadi dulu kalau lagi ke kantor gitu ada teman-teman yang lagi hamil, lagi sambil menyusui, mereka bisa menggunakan jilbab sekalipun. Jadi mereka di kantor tuh bisa nyaman, bebas bergerak karena kita semua perempuan gitu. Nah, dari Noise Art Decoration ini pertama kali berdiri, itu kita di Bandung pada saat itu tahun pertama, tahun kedua, akhirnya kita lulus kuliah, lalu kita melanjutkan untuk memutuskan untuk moving ke Jakarta, karena kita melihat market di Jakarta ini tuh lebih hidup gitu, lebih jalan gitu. Jadi akhirnya kita memutuskan, dan ternyata benar teman-teman, jadi dulu pertama kali kita membangun dekorasi ini di tahun pertama, tahun kedua saat kita masih di Bandung, omset tahunan kita itu berkisar antara 50 sampai 100 juta per tahunnya. Jadi masih, ya kalau buat anak kuliahan lumayan banget buat nambah-nambah uang jajan, buat nongkrong gitu. Tapi kalau untuk sehari-hari, apalagi untuk kebutuhan, kalau udah jadi mata pencaharian utama, pastinya kita kayak, aduh kayaknya bisa lebih berkembang lagi ya. Kita begitu berada di Jakarta, dengan segala macam strategi marketing, endorse sana-sini, kemudian kita juga ikut beberapa partner dengan wedding organizer dan lain-lain. Akhirnya, kita di tahun ketiga, tahun ketiga kita bisa mendapatkan omset naik jadi 200 juta omsetnya per tahun. Dan itu puji Tuhan naik terus sampai di tahun keempat bisa naik jadi 2M, 3M, lalu kemudian pandemi. Nah, mohon maaf nih, karena kita bergerak di bidang event dekorasi, jadi jangan ditanya saat pandemi bagaimana ya. Nah, tapi si Noise Art Decoration ini, pada saat awal kita membuat, kita modal uang itu 0 rupiah. Jadi benar-benar kita nggak ada sama sekali nanam modal atau segala macam. Jadi dari proyek pertama, kita dari modal kepercayaan, nawarin teman-teman sendiri. Karena waktu itu kebetulan range umur kita tuh emang range umur standar nikah Indonesia gitu. Jadi dari mulai umur 20 sampai 30 tahun waktu itu ownernya. Jadi ya sudah, dari mulut ke mulut kita tawarkan teman ke teman, akhirnya dapat satu proyek. Kerja rodi dulu, nggak dapat untung, tapi kita dapat barang. Lanjut lagi ke proyek kedua, kita belum dapat untung lagi, tapi seenggaknya tambah barang, sampai akhirnya sekarang kita punya gudang di daerah Jakarta Timur, Bambu Apus. Barangnya sudah ya lumayan
banyak dan mencukupi untuk apa kebutuhan dekorasi juga, terus pick up mobil juga sebagai investasi juga buat kita, maksudnya buat tabungan gitu. Kemudian dekorasi ini dulu kita bikin karena kita sendiri, karena mungkin saya pribadi seorang desainer, jadi saya kalau selalu ngebayangin, kadang perempuan suka punya wedding dream gitu, pengennya kalau nikah tuh gini gitu. Nah, jadi Noise Art Decoration ini menjawab, kita mau bikin dekorasi yang bisa custom, yang bisa highlight karakter si klien kita, jadi supaya orang gitu, kondangan nih masuk ke ruang apa resepsi pernikahannya kayak wow, ini emang dia banget gitu, dari konsep dekorasi pernikahan secara keseluruhannya gitu. Kemudian target market kita sendiri juga anak-anak milenial zaman sekarang yang mereka itu nikah pakai uang sendiri. Jadi memang biasanya kalau misalnya anak-anak zaman sekarang kalau nikah orang tua ikut campur atau mungkin orang tua ikut membayar, jadi kan mereka tidak bisa mengungkapkan ide mereka seutuhnya ya, karena pasti ada campur tangan dari orang tua atau keluarga dan lain-lain. Nah, dulu kita pinginnya klien kita ini sama orang-orang yang pakai duit sendiri, budgetnya minim, okay, nanti kita bisa sesuaikan, tapi desainnya bisa benar-benar sesuai sama yang mereka mau. Jadi memang kita fokus banget ke intimate wedding design. Dan ini sangat relatable banget sama masa pandemi sekarang, karena sekarang pandemi tetap orang-orang nggak bisa bikin acara yang terlalu besar, yang terlalu megah. Jadi mereka bikin intimate wedding, yang penting momennya, capture-nya bisa tersimpan dengan baik, intimate dengan teman-teman terdekat dan keluarga terdekat. Nah, ini beberapa contoh desain yang sudah kita buat, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini, salah satu material yang paling penting itu yang pasti bunga, rangkaian bunga. Biasanya orang-orang kalau lagi wedding atau mereka lagi bilang pengennya, kalau dekorasi saya, pasti yang pertama kali dihelat adalah rangkaian bunganya mau warnanya gini, atau rangkaian bunganya mau konsepnya gini, atau saya mau ada bunga ini atau bunga itu gitu. Bunga-bunga yang menurut mereka punya arti sendiri atau punya simbol sendiri untuk mereka dan keluarganya. Selain itu juga kadang kalau misalnya beda asal, mungkin ada bunga-bunga tertentu yang tidak boleh digunakan kalau kita mendekor untuk pernikahan Chinese atau untuk orang mana. Jadi emang bunga ini punya arti dan ininya masing-masing. Nah, jadi teman-teman, rangkaian bunga di wedding decor secara keseluruhan ya, kita biasanya tuh beli di Roblong kalau di Jakarta. Saya kurang tahu kalau di pusat supaya di mana lagi di Jakarta selain di situ. Cuma tahu saya Roblong ini emang salah satu yang terbesar. Jadi bunga-bunga kita mau cari dari jenis apapun, warna apapun, di sana lumayan lengkap. Selain itu supaya juga lumayan lengkap. Cuma kendalanya memang bunga-bunga lokal kita itu kan warnanya sangat terbatas ya, jenis tone warnanya. Soalnya itu terlalu terbatas. Jadi biasanya kalau misalnya ada bunga-bunga yang kita butuh warna yang lebih yang agak aneh-aneh atau yang pastel gitu, biasanya kita impor dari Holland, dari Belanda. Seperti itu. Sejauh ini sebenarnya jujur aja bunga-bunga yang kita impor memang harganya lebih mahal, tapi secara kualitas memang jauh lebih bagus, teman-teman. Kelopak bunganya lebih besar, bunganya lebih awet, lebih tahan gitu. Saya kurang paham sih. Maksudnya saya tidak bergerak di bidang itu, tapi bunga-bunga lokal kita sebenarnya banyak juga yang bagus-bagus. Cuma kadang susah. Jadi kalau orang jual bilang tuh dong-dongan gitu. Kadang bagus, kadang begitu datang keadaannya sangat tidak layak untuk diperhentas di apa install di dekorasi gitu. Jadi mungkin cuaca juga berpengaruh. Entahlah, pokoknya saya kurang paham, tapi dari segi bunga kita sebagai pendekor tuh biasanya kesulitannya itu, karena material bunga yang kita gunakan tuh kan sangat berpengaruh ya nanti terhadap desain yang sudah kita buat. Seperti itu. Biasanya di Jakarta ini kita ngambil bunga kerjasama sama petani-petani dari Lembang, dari Bandung,
saya ada beberapa supplier kebun yang biasa mensuplai bunga dari sana. Kemudian dari Malang juga ada. Dan kalau daerah Semarang biasa dari Bandungan. Dari ya Semarang daerah atas, Kabupaten Semarang daerah atas. Seperti itu. Ya, ini juga beberapa, jadi begitu pandemi memang karena event dekorasi untuk wedding ini pastinya berkurang drastis, teman-teman. Jadi kita sekarang lebih banyak mengambil event-event yang kecil-kecil seperti engagement atau dekorasi untuk meja makan, untuk warga makan bersama, atau photoshoot, seperti itu, untuk brand dan segala macam. Nah, jadi ini beberapa liputan media yang pernah Noise Art Decoration diliput, terus kemudian beberapa proyek yang pernah kita ambil. Salah satunya dari Kementerian Keuangan, Ibu dari Kementerian Keuangan ini setiap tahunnya dulu mengadakan festival literasi. Nah, kita salah satu vendor yang selalu mendekor pada saat acara tersebut. Cuma ya begitu pandemi, jadi acaranya secara offline, jadi tidak ada lagi dekorasi seperti itu. Gitu, teman-teman. Noise Art Decoration ini dulu pertama kali kita berdiri, ownernya memang cuma 4 orang. Dulu kita kerjakan sama sendiri 4 orang itu, mungkin dengan bantuan tukang 1 atau 2 orang untuk angkat-angkat barang, untuk ngambil-ngambil barang, untuk taruh barang yang tinggi-tinggi gitu. Tapi pada akhirnya setelah berjalan, tahun 2015 kita sudah melegalkan dekorasi ini menjadi sebuah PT. Pun akhirnya terus bertambah tim kita. Puji Tuhan, saya kurang paham sekarang ada berapa belas orang, tapi ini adalah tim yang membantu kita pada saat mengerjakan instalasi. Jadi dari mulai tukang, florist, yang membantu merakit bunga, kemudian tim marketing, inventory, operational, dan lain-lain semuanya ada di situ. Gitu, teman-teman. Jadi, florist juga kalau teman-teman tertarik, ingin punya bisnis florist, suka merangkai bunga, atau ingin belajar merangkai bunga, menurut saya pribadi, ini salah satu profesi yang sangat menjanjikan. Karena rangkaian bunga ini kan hampir ada di setiap momen ya. Jadi orang nikah, melahirkan, kadang kita kasih rangkaian bunga, atau mau ngasih ulang tahun buat bos juga kita kasih rangkaian bunga, ada orang sakit juga kita kasih rangkaian bunga. Jadi sangat luas pasarnya. Terus juga keuntungan yang bisa kita dapatkan biasanya dalam sebuah rangkaian bunga, kalau teman-teman suka mesen bunga di florist gitu, itu profit yang didapatkan itu sekitar 200-300% dari modal yang kita keluarkan. Karena emang resikonya juga tinggi, karena biasanya bunga yang datang juga tidak semuanya bagus, karena ada yang terbuang, cost untuk chiller dan lain-lain juga memang besar sih. Tapi sejauh ini saya pribadi cukup mendapatkan pendapatan yang cukup dari bisnis ini, dari dekorasi dan juga florist. Jadi buat teman-teman kalau emang suka dulu, kalau aduh masih bingung nih harus kayak kursus gimana atau belajar gimana, tenang aja, karena sekarang banyak banget YouTube atau tutorial yang bisa ngasih sedikit-sedikit pengetahuan tentang gimana caranya buat ngerangkai bunga, gimana caranya untuk bikin dekorasi yang kecil-kecil, atau mungkin jauh join di organisasi, di sana pasti banyak orang yang bisa sharing, akan ada seminar, ada workshop yang bisa teman-teman ikuti untuk bertukar ilmu, bertukar pikiran, gitu. Oke, jadi dari saya sekian. Mbak Kiki, terima kasih. Semoga bisa membuka wawasan teman-teman tentang profesi floral design, tentang dunia dekorasi, florist yang ada di Indonesia, terutama saat ini. Semoga habis ini
ada teman-teman yang aduh jadi pingin nih bisa punya florist atau mungkin jadi supplier atau mungkin jadi petani bunganya supaya bunga-bunga kita bisa yang lokal bisa jadi bunga-bunga yang bagus-bagus untuk kita pakai untuk dekorasi. Oke, okay, thank you Mbak Adele atas sharingnya. Karena tadi setelah aku lihat juga nih, Mbak, 70% peserta yang mengikuti webinar di pagi hari ini itu juga banyak mahasiswa. Jadi tadi kalau Mbak Adele sharing, kalau masih sekolah, pas lagi masih kuliah, itu bisa mulai dari kecil-kecilan tadi, itu mungkin bisa menginspirasi nih buat sahabat Trubus semuanya yang pagi hari ini mengikuti webinar. Oke, terima kasih banyak Mbak Dela. Nanti pertanyaannya kita tampung dulu ya Mbak. Kita ke narasumber berikutnya. Saya ingin menyapa dulu tadi kalau, nah tadi udah ada content creator, terus juga sudah ada dari acaraki atau barista jamu, lalu ada Mbak Dela dari perangkai bunga. Nah sekarang saya mau ke on-farm-nya atau ke budidayanya. Saya ingin menyapa Mas Gema. Selamat siang Mas Gema. Semangat siang, Kak Kiki. Semangat siang. Selalu semangat nih kayaknya kalau Mas Gema nih. Nah, karena Mas Gema mungkin kita nanti saya tanya jawab aja mungkin ya, Mas. Ya, karena okay, mungkin Mas siap. Gema nggak sharing presentasi. Nah, mungkin pertama-tama saya ingin mengenalkan Mas Gema ini owner dari Gema Farm. Itu peternakan lobster air tawar di Klaten ya, Mas, ya? Iya, benar. Betul. Nah, kemarin juga kita habis baru dari sana nih kunjungan. Saya tertarik banget melihat sudah sampai ke olahannya. Jadi Mas Gema dari on farm sampai dari hulu sampai ke hilirnya juga sudah mulai menjajaki ya Mas Gema ya. Nah, kita akan tanya-tanya nih Mas Gema tuh mulai berarti mendirikan Gema Farm ini dari tahun berapa Mas? Terus kenapa sih membuat peternakan lobster air tawar? Kenapa nggak misalnya membuat peternakan ayam misalnya atau komoditas lainnya lah gitu? Kenapa milih lobster air tawar? Dan hingga akhirnya membentuk Gema Farm ini. Mungkin silakan itu dulu nih di sharing. Silakan Mas Gema. Oke, terima kasih Kak Kiki. Jadi mungkin sama ya yang dihadapi oleh teman-teman masa transisi ketika dari SMA mau ke kuliah kan yang awalnya kita dekat dengan orang tua, makan serba ada dan lain sebagainya kan ada masa transisi. Sama. Saya dulu ketika kuliah ada masa transisi pengen yang namanya mandiri. Gimana caranya mandiri? Dari situlah saya belajar yang namanya bisnis. Jadi Gema Farm ini enggak bisnis yang pertama ya, mungkin dari puluhan bisnis. Saya pernah berbisnis konveksi, bikin baju-baju untuk alma mater, kemudian jualan sablon, kemudian jualan sandal, sandal sancu kalau nggak salah dulu ya, sandal lucu yang dipotong-potong itu. Kemudian bahkan jualan telur asin dan lain sebagainya. Dan mengingat background saya di biologi, terus saya tertarik nih gimana kalau bisnisnya itu di bidang yang namanya perikanan. Nah dari situ saya belajar budidaya lele, nila, gurame, dan melihat budidaya itu ternyata udah banyak yang budidaya ya. Mungkin kalau di skala saya yang pemula mahasiswa yang modalnya sangat terbatas, di situ saya mungkin akan kalah bersaing untuk pasar karena kalau di bisnis masuknya kan ke red ocean ya, jadi persaingannya sangat ketat. Makanya pada saat itu ada kakak tingkat yang ngajak yang namanya PKM dari angkatan 2006. Ya itu ngajak PKM enggak disangka ternyata tentang lobster air tawar yang ada di Australia. Saya tertarik dan akhirnya itu dibiayai dari Dikti. Nah, dari situlah kita mulai menternak lobster air tawar. Nah, dari ternak itu tadi nggak bisa dipungkiri ya kalau PKM kan rata-rata hanya sebatas SPJ atau kalau udah selesai udah. Nah kalau saya nggak ya, saya ingin melanjutkan bahkan dari PKM 2010 sampai sekarang ini saya lakukan. Dan Gema Farm sebenarnya bukan dari nama saya ya, kalau saya kan Gema M-nya satu, kalau Gema Farm ini Gema itu artinya tunas ya, Farm itu pertanian ya, harapannya bisa jadi tunas pertanian. Jadi itu ya untuk sejarahnya Gema Farm.
Oke, berarti tadi kenapa sampai akhirnya memilih lobster lalu membentuknya Gema Farm ini tadi namanya dari situ juga. Nah, berarti kalau perkembangannya sendiri Mas Gema dari awal nih membentuk hingga saat ini kan mungkin Mas Gema sudah mempunyai apa namanya pelatihan sendiri lalu hingga ke produk olahannya. Nah, itu prosesnya seperti apa sih Mas dari awal sampai sekarang? Mungkin Mas Gema apakah dulu bermitra terlebih dahulu dengan peternak-peternak lain lalu akhirnya membentuk komunitas sendiri, itu seperti apa prosesnya hingga saat ini? Oke, untuk prosesnya ya. Jadi prosesnya untuk awalan itu kita kan riset, nggak bisa dipungkiri dari 2010 sampai 2012 ini sejatinya masih riset gimana caranya lobster yang dari Australia itu bisa dikembangkan di Indonesia. Jadi awalan itu kita mulainya adalah dari bak-bak ya. Jadi dari bak-bak kalau di kos-kosan kan pakainya bak ember atau ada lemari Lion Star, itu kita gunakan dulu untuk budidaya. Dari situ kita ajukan lagi pembiayaan untuk bak fiber, akhirnya dibiayai, kemudian bertingkat kita ajukan untuk terpal ulin, kita ajukan untuk kolam semen atau beton, dan akhirnya juga terbiayai. Nah, dari situ ketika kita udah tahu pola apa namanya pola budidaya, nah akhirnya kita ini apa namanya gimana caranya mengajarkan, jadi mengajarkan ke teman-teman. Jadi untuk proses pengajarannya ini kita baru mulai selama pandemi ya. Jadi selama pandemi ini kita ajarkan ke teman-teman atau orang-orang yang dia itu minat di perikanan, dari perikanan. Karena nggak bisa dipungkiri ya, kalau dari awal dulu sampai sekarang ini segmentasi pasar untuk Gema Farm, kita awalan itu mainnya di hias. Jadi ketika ada hasil lobsternya, kita jual di toko-toko akuarium, pasar-pasar ikan hias. Karena lobster ini cantik ya, kalau dikasih ke akuarium cantik. Kayak lobster laut, cuma kalau lobster air tawar, dia ukurannya lebih kecil dan ada capitnya. Kemudian dari ikan hias, ternyata kebutuhan pasarnya itu naik ke yang namanya kebutuhan seafood Lamongan. Karena belum banyak hasilnya, kita masuk ke seafood Lamongan. Nah, seafood Lamongan ini kan yang buka biasanya itu sore malam. Nah, dari situ ketika mitra kita sudah banyak juga, kebutuhan juga meningkat, produksi juga meningkat, masuklah ke seafood modern. Nah, kalau seafood modern dia bukanya nggak sore ya, tapi lebih ke siang. Nah, dari siang sampai malam. Nah, kita bisa masuk ke seafood modern. Ketika sudah masuk ke seafood modern, kita melangkah lagi ke yang namanya hotel dan resto. Cuman di hotel dan resto harus diperhatikan ya, karena ada yang namanya tempo, pembayarannya udah masuk ke tempo, termasuk ke retail ya. Ke retail juga ibarat kata di tempo. Kemudian masuklah ke pasar tradisional. Kita ingin menjajakan bahwa lobster air tawar ini bisa jadi alternatif nih, alternatif untuk pengganti lobster laut yang nanti bisa bersanding ke dengan apa namanya ikan lele, nila, dan gurami. Sebenarnya juga sudah masuk, tetapi nggak bisa dipungkiri kebutuhannya sangat-sangat besar. Oleh sebab itu, fokus di kita sekarang itu gimana caranya kita mengedukasi ke teman-teman yang berminat untuk budidaya. Jadi untuk program-program di kita, antara lain kita ada yang namanya program budidaya lobster untuk jamaah. Ya. Jamaah. Jadi kalau di kota-kota besar mungkin ada masjid-masjid besar, kalau di Klaten ada Al-Aqsa, kalau di Jogja ada Masjid Yogokaryan. Lah kita apa ngajarinya di kompleks-kompleks masjid, itu sudah jalan. Kemudian di komunitas-komunitas itu sudah jalan. Kemudian ada yang di pra ya, pra habis dari pondok atau pra dia habis dari selesai STM atau SMA yang dia itu ibarat kata enggak punya skill ya, kita ajarkan nih untuk budidaya lobster. Ya harapannya apa sih? Harapannya ya bisa mencukupi pasar tadi. Selain mencukupi pasar, setidaknya apa namanya? Kalau divisi kami semua bisa budidaya, semua bisa menikmati. Agar apa? Lobster air tawar ini cepat masuk ke komoditi, karena sekarang ini lobster air tawar ini masih orang-orang tertentu yang menikmatinya. Oke, berarti tadi banyak nih yang bisa langsung diambil dari apa yang Mas Gema ceritakan tadi.
Jadi kalau misalnya kita lihat tadi, prosesnya untuk hingga saat ini nggak mudah ya Mas ya, banyak Mas Gema juga mungkin belajar dari banyak pihak hingga akhirnya bisa seperti sekarang. Dan tadi juga dijelaskan potensinya apa saja sih dari bisnis lobster air tawar ini, tidak hanya tadi mungkin di hulunya, tapi Mas Gema juga membuat pelatihan dan bisnis-bisnis turunan lainnya. Tapi kalau dari tantangan sendiri nih Mas Gema, apa sih tantangan terbesar yang Mas Gema hadapi di ternak lobster air tawar ini hingga saat ini gitu? Mungkin dari awal terkait permodalan kah? Lalu apa sih yang Mas Gema lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Mungkin bisa di-sharing juga, karena kan di sini tadi seperti yang saya bilang banyak mahasiswa nih Mas. Nah mungkin Mas Gema bisa sharing ke mereka juga tantangan ketika mereka mau memulai, tapi apa yang harus mereka lakukan untuk menghadapi tantangan itu? Silakan Mas Gema. Ya, terima kasih Kak Kiki. Jadi nggak bisa dipungkiri nggih, di mindset saya itu dulu gimana caranya mandiri. Ketika mandiri yaitu dengan berbisnis, salah satunya jalurnya seperti itu. Terus ketika sudah mau ketika sudah berbisnis itu malah pengennya ndang cepat lulus dulu itu, dan cepat lulus dan kalau bisa kita dapat permodalan dulu. Makanya nggak bisa dipungkiri. Kalau untuk PKM dulu ada 12 mungkin lebih ya, yang itu yang dibiayai sampai kita bisa berkembang sampai sekarang ini, itu dari rata-rata dari saya kuliah teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang masih kuliah bisa memanfaatkan dana-dana hibah yang dari universitas, karena itu sifatnya untuk pengembangan ke mahasiswa yang ingin wirausaha. Itu ada yang dari DIPA, ada yang dari Dikti, ada yang dari PKM, ada yang dari GKN, kalau saya dulu ada gerakan kewirausahaan nasional, dan itu modalnya itu insya Allah bisa digunakan. Jadi saya kuliah juga mahal, kok pas lulus malah dibiayai untuk bisnis. Saya dulu prinsipnya seperti itu. Jadi cari modal itu ternyata ada ya, ada hibahnya, ada cara-cara tertentu untuk kita dapatkan untuk berbisnis. Tadi apalagi ya, Kak Gigi ya? Mohon maaf. Tantangannya berarti kan tadi itu di awal nih, terkait permodalan. Ya. Kalau sampai saat ini mungkin di tengah-tengah, terus kalau sekarang apa terkait membangun pasar misalnya Mas, lalu bagaimana branding, terus mungkin tadi menghadapi persaingan harga, itu seperti apa Mas Gema? Oke, untuk tantangan ya. Jadi nggak bisa dipungkiri untuk edukasi lobster air tawar ini mungkin bisa dipastikan mungkin teman-teman baru tahu juga ya kalau lobster ada yang air tawar kan gitu. Ada lobster yang air tawar. Selama ini kan mengenalnya kan lobster pasti laut, lobster identik mahal kan gitu. Nah, tantangannya kalau selama ini gimana caranya kita bisa mengedukasi. Selama ini kalau untuk mitra kita, mitra edukasi ya, sejak pandemi ini kita kurang lebih sudah 3.200 mitra di seluruh Indonesia nggih, ada yang dari luar juga. Nah, ternyata itu masih sangat kecil kalau dibandingkan dengan budidaya lele, nila, gurame. Ya, tantangan kita gimana caranya kita bisa menularkan nih. Jadi dari mitra yang dari sini nantinya bisa menularkan ke teman-teman atau bisa menularkan ke gapoktan-gapoktan sekitar. Ya, selain itu nggak bisa dipungkiri, selain edukasi, ya ini lahan ya. Jadi ketika di perikanan atau pertanian, kalau kita ingin hasilnya banyak ya berkorelasinya dengan lahan, dan makanya juga lahan menjadi tantangan juga. Selain itu kalau untuk branding dan lain sebagainya ya, kita ibarat kata kalau di lobster itu simpelnya itu agar masyarakat Indonesia itu menikmati itu ya. Jadi setiap rumah bisa menikmati itu aja udah luar biasa ya. Mengingat nggak bisa dipungkiri kalau di Indonesia ini kita ternyata untuk budidaya lobster itu kalah 20 tahun ya, kalau dibandingkan negara-negara yang lain. Kalah untuk tingkat produksi, tingkat pengetahuan, dan lain sebagainya. Ya, oleh sebab itu, kalau di Kemafan kita juga sering ya bekerja sama dengan universitas-universitas yang jurusan perikanan. Makanya nggak bisa dipungkiri, teman-teman yang mau riset di bidang lobster, misalkan saja ada yang dari UGM, ada dari Untidar, UNER, Undip lah, itu kebanyakan kita sangat welcome ya, karena ilmu mereka nantinya kedepannya sangat kita butuhkan untuk perkembangan lobster air tawar. Dan nggak bisa dipungkiri lobster air tawar ini belum ada yang namanya pakan ya, pakan kayak
pabrikan itu belum ada. Jadi selama ini kita by riset. Jadi di Kemapan kita adakan riset. Nanti harapannya apa? Harapannya agar nggak ketergantungan. Misalnya saja kalau lele, nila, gurame kan pakannya dari pabrik. Lah kalau dari pabrik itu kan ketika kita mengambil pakan dari pabrik, itu 70-80% cost-nya itu nanti udah kemakan di pakan. Oleh sebab itu kita ingin brandingkan lobster ini kalau bisa semua itu dikelola oleh petani atau masyarakat Indonesia sendiri. Baik itu pakannya, pupuknya, ya itu nanti kan keuntungannya bisa lebih meningkat. Ya selain di risetnya, kita juga mengembangkan yang namanya produk-produk turunannya. Seperti ada yang namanya seafood instan, ya. Jadi menikmati seafood itu dengan cara instan, kayak apa namanya ikan sarden itu 5 menit dipanasi, nanti sudah bisa menikmati seafood. Ya itu ada brandnya ya, ada brandnya itu ada dua brand yang kita kelola. Yang pertama itu Sabila Seafood. Sabila Seafood itu mempunyai apa nah harapan ya tidak perlu jauh-jauh pergi ke pantai untuk menikmati seafood. Ya, sedangkan kalau yang satunya yang di daerah sini adalah Wedi Lobster. Itu semacam kayak taman edukasi untuk pariwisata, untuk teman-teman kalau mau makan lobster sekaligus langsung nangkap di kolamnya. Sekaligus kalau mau belajar budidaya juga bisa. Itulah untuk apa namanya perkembangan yang sampai sekarang ini. Terima kasih Mas Gema. Pertanyaan terakhir nih, Mas Gema, apa sih yang memotivasi Mas Gema di awal tadi untuk motivasi terbesar lah ya Mas untuk menekuni usaha ini dan memilih terjun apa ya sepenuhnya kan artinya Mas Gema di Lobster Air Tower ini benar-benar bisnis utamanya adalah lobster air tower. Tadi mohon maaf, berarti di usia berapa Mas mulai Gema Farm ini? Usia Mas Gema pada saat itu? 10 kurang lebih 19 tahun. 19 tahun. Nah, tadi kalau di sini rata-rata usianya banyak yang di bawah 20 tahun, belum telat nih bisa mengikuti jejaknya Mas Gema. Nah, mungkin motivasi apa sih Mas yang bisa di-sharing ke para sahabat Trubus di sini sehingga mereka bisa menjadi seperti Mas Gema? Yang pertama nggak bisa dipungkiri penggerak motivasinya adalah gimana caranya peran serta kita itu lebih bermanfaat untuk apa namanya masyarakat secara luas ya. Jadi kalau di luar memang kita itu kalah kurang lebih 20 tahun, tapi sejatinya Indonesia itu memiliki kurang lebih 375.000 hektar itu berupa kolam. Sebenarnya itu adalah potensi yang sangat luar biasa di bidang air tawar loh ya, di bidang air tawar. Jadi itu potensi yang sangat luar biasa. Untuk segera apa ya? Untuk segera memanfaatkan. Mungkin di teman-teman ada lahan misalkan saja 1x1 aja udah bisa digunakan untuk agribisnis atau untuk lobster aja udah bisa digunakan. Kalau pedoman di kami itu ibarat kata gunakan alat yang ada di sekitar untuk memulai. Jadi waktu itu nggak akan pernah tepat kan. Jadi segeralah untuk memulai. Dan nggak bisa dipungkiri kalau di Cina itu udah jadi makanan favorit ya. Bahkan laki-laki, data terbarunya laki-laki Cina itu mengkonsumsi lobster air tawar atau crayfish itu sehari 1 kilo. Kalau untuk perempuan itu 2 kilo. Lah kalau di Indonesia kan belum sampai ke ranah itu. Kalau di Indonesia mungkin mengkonsumsi daging ayam atau lele itu mungkin udah masuk ya. Tapi kalau untuk crayfish belum. Ternyata apa? Ternyata masyarakat apa namanya yang negara maju itu ada yang namanya pengetahuan tentang kandungan gizinya ya. Jadi nggak bisa dipungkiri bahwa makan itu nggak hanya makan yang enak aja, tetapi makan yang bergizi. Ternyata lobster air tawar ini memiliki kandungan gizi yang sangat-sangat kompleks untuk ada AA, DHA, EPA yang itu sangat bagus untuk kecerdasan. Selain itu ada yang namanya astaxanthin. Lah astaxanthin ini kebanyakan ada di golongan krustase. Mungkin teman-teman kalau mau ngerebus kepiting atau udang itu kan kadang berubah warnanya ya, warnanya karena teroksidasi jadi orange. Ya ternyata itu astaxanthin. Nah, astaxanthin ini kalau di krustase kayak kepiting atau lobster laut kan dia ada kandungan kolesterolnya tinggi, kandungan garamnya tinggi. Tapi kalau di lobster air tawar kan sebaliknya. Dan astaxanthin ini bisa terserap maksimal karena apa? Menempel di bagian punggung lobster air tawar. Dan astaxanthin ini ternyata anti radikal bebas yang 5.000 kali lebih baik ya penyerapannya dibandingkan vitamin C. Jadi harapannya dari kita mengedukasi budidaya lobster air tawar ini, masyarakat nantinya akan meningkatkan yang namanya
taraf gizi. Ketika gizinya meningkat, kecerdasan meningkat, harapannya apa? Produktivitasnya meningkat. Ketika produktivitasnya meningkat, harapannya apa? Ya, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan juga meningkat. Mungkin itu ya, Kak. Baik. Terima kasih, Mas Gumam. Menarik nih, berarti tadi kita bukan cuma mengenal bagaimana Mas Gumam membangun bisnis ini, tapi jadi kenal, oh, kelebihannya lobster itu seperti yang tadi Mas Gumam sebutkan ya, banyak. Kalau misalnya selama ini kan takut ya Mas kalau makan makanan seafood itu kolesterol, tapi tadi banyak kelebihan-kelebihan dari lobster yang juga Mas Gema sebutkan. Ini banyak juga pertanyaan yang masuk, tapi kita tunda terlebih dahulu, kita masuk ke narasumber berikutnya dulu ya Mas ya. Nanti setelah itu kita bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Terakhir narasumber kita yang akan sharing tentang profesi di sini, yaitu profesi di bidang agribisnis, yaitu agri trainer. Saya ingin menyapa Ibu Rosi. Selamat siang, Bu Rosi. Ya, selamat siang, Mbak Kiki. Semoga masih tetap semangat ya. Masih nih, kayaknya walaupun waktunya agak molor, rasanya kita 11:30 selesai, tapi pertanyaannya banyak banget yang masuk. Kita mendengarkan dulu sedikit sharing dari Bu Rosi tentang profesi agri trainer. Nanti baru kita akan masuk ke sesi diskusi. Baik, kalau gitu untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bu Rosi. Kami bantu share screen ya, Bu. Ya, terima kasih, Mbak Kiki. Ya, selamat siang rekan-rekan semuanya, teman-teman yang bisa hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita semuanya sudah mendengarkan paparan yang luar biasa dari 4 narasumber dengan berbagai profesi di bidang agribisnis. Mungkin di sini saya sedikit sharing saja mengenai untuk agri trainer. Kenapa sih kita akhirnya memilih agribisnis untuk sebagai suatu profesi gitu ya. Kalau kita lihat dari pertumbuhan, jadi PDP sistem agribisnis khususnya on farm, jadi meski turun tapi tetap tumbuh positif. Jadi bahkan menjadi satu-satunya yang positif dalam perekonomian Indonesia. Hal ini menjadi suatu harapan bagi pelaku sistem agribisnis di Indonesia, di mana sistem agribisnis on farm selalu menjadi pengaman perekonomian Indonesia. Itu pula sebabnya minat terkait agribisnis itu cenderung meningkat. Kita bisa lihat dulu pengalaman krisis ekonomi waktu tahun 1997-98 itu yang mengikuti pelatihan di Trubus itu sungguh-sungguh sangat banyak. Jadi orang-orang ketika itu di mana juga kondisi ekonomi tidak stabil, banyak juga yang dirumahkan, sehingga akhirnya mereka terjun ke agribisnis, mengikuti pelatihan-pelatihan agribisnis untuk membangun usaha pertanian sendiri. Dan ini juga bisa dilihat lagi pada saat masa pandemi COVID-19 2020 sampai sekarang, di mana sektor agribisnis juga sangat diminati. Waktu itu tren orang karena banyak tinggal di rumah, bingung mau ngapain, akhirnya banyak yang bertanam dan melakukan hobi agribisnis yang lainnya. Kalau kita lihat yang saat ini sedang viral, di mana Pak Presiden Jokowi itu menyampaikan suatu kabar di mana kita untuk hati-hati karena terjadinya kenaikan harga bahan-bahan di seluruh dunia, baik itu harga pangan maupun harga dari energi. Jadi yang penyebabnya yaitu langkanya kontainer yang mengakibatkan ongkos angkut naik, akhirnya menyebabkan kenaikan biaya logistik, harga barangnya juga ikut naik. Nah, harga-harga naik juga dikarenakan adanya kelangkaan pangan, di mana sebenarnya yang kita ketahui pangan itu merupakan kebutuhan primer. Jadi mau bagaimanapun, yang pertama orang lari-larinya adalah perut. Jadi ketahanan pangan ini sangat-sangat mempengaruhi dari ketahanan atau keamanan dari negara kita. Nah, melihat dari peluang itu, jadi dilihat dari minat terhadap agribisnis yang juga tinggi, tapi pengetahuan untuk di bidang agribisnis untuk saat ini masih terbatas, sehingga kami melihat peluang itu untuk menawarkan pelatihan-pelatihan agribisnis baik untuk skala hobi maupun bisnis. Jadi ada yang untuk memang untuk para peserta mengikuti pelatihan agribisnis ini, pelatihan memang hanya untuk sekedar mengisi waktu luang untuk hobinya mereka. Ada juga yang awalnya hobi sehingga menjadi bisnis. Nah, selain itu kita melihat juga minimnya trainer pertanian. Jadi untuk saat ini jumlah petani pelatih pertanian di Indonesia itu juga masih kurang, sehingga Trubus dalam hal ini yang memang sudah bergelut ya di bidang pertanian sejak 1900
69 ini melihat peluang itu untuk menumbuhkan para trainer-trainer di bidang agribisnis juga. Nah, apa sih sebenarnya profesi agritrainer ini? Jadi agritrainer itu sebenarnya sama saja, yaitu profesi pelatih sebenarnya yang memberikan materi, tapi materi yang diberikan adalah seputar pertanian. Nah, pertanian di sini pertanian secara luas. Jadi termasuk perikanan, termasuk peternakan, perkebunan, jadi semuanya skala luas. Pertanian sendiri bisa jadi dari segi hortikultura, bisa juga dari florikultura. Jadi teman-teman di sini bisa memilih sesuai dengan minat teman-teman untuk bidang yang dipilih dari segi agribisnis itu sendiri. Nah, untuk menjadi agritrainer sendiri, agritrainer itu bisa diperoleh bisa dalam bentuk pendidikan formal, yaitu mengemban suatu pendidikan baik di universitas maupun saat ini juga berkembang SMK di bidang pertanian, atau juga pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal ini didapat bisa melalui kursus maupun dari pengalaman pribadi. Jadi banyak juga narasumber-narasumber di kelas Trubus ini adalah memang pakar yang memang sudah berpengalaman di bidangnya meskipun pendidikan formalnya tidak di bidang pertanian. Jadi ada yang gelarnya dokter, profesinya dokter, ada yang profesinya arsitek, tapi dia sudah menekuni dunia pertanian itu, misalkan punya kebun sendiri, punya usaha perikanan, peternakan sendiri yang sudah teruji bisnisnya, nah itu bisa sharing pengalamannya untuk dibagikan ke para teman-teman yang mau terjun di bidang agribisnis. Nah, untuk menjadi agritrainer sendiri, sebenarnya bisa melihat dari untuk pelatihan mandiri, jadi teman-teman bisa menyelenggarakan pelatihan sendiri, baik itu sekarang online maupun offline jika memiliki lokasi sendiri, atau juga bisa bergabung di salah satu platform pelatihan pertanian. Itu bisa menjadi sebagai salah satu narasumbernya, karena platform pertanian ini yang sudah memiliki konsumen juga yang sistemnya terstruktur, atau teman-teman bisa menjadi pendamping menjadi konsultan maupun pendamping pertanian. Jadi ada kelas-kelas di kelas Trubus tersendiri. Beberapa kelas itu kita ada melakukan pelatihan dan pendampingan ini selama 6 sampai 1 tahun, di mana yang kita dampingi itu tidak hanya diajarkan secara teori, tapi langsung praktek, sehingga mereka bisa mengetahui kendala dari budidaya ataupun dari pelatihan yang dilakukan. Nah, tantangan sendiri di agripreneur apa sih? Jadi, kalau kita lihat ya, yang maksudnya yang perlu dimiliki oleh seorang agritrainer, yang pertama adalah kita tuh harus tertarik dulu dengan bidang pertanian. Namanya juga agritrainer, jadi agribisnis, jadi ya mau nggak mau kita harus tertarik dulu, harus cinta dulu. Kalau misalkan kita nggak cinta, passion kita nggak di situ, jadinya kita susah untuk menularkan ke orang lain. Jadi yang pertama, yang paling awal itu kita harus tertarik dulu dengan bidang yang kita tekuni. Yang kedua adalah kita harus memiliki keterampilan atau skill. Jadi kita harus punya keterampilan dulu sehingga kita bisa membagikan ke teman-teman yang lain. Jadi apa nih bidang yang kita kuasai? Tadi mungkin Mas Gema dari segi lobster. Terus saya tadi dari Pak Arief, mungkin dari segi untuk dari meracik jamunya, Mbak Dela dari perangkai bunga gitu ya, florist. Jadi keterampilan apa yang kita miliki? Nah, itu yang harus kita tahu. Setelah itu, seorang agritrainer juga harus memiliki keterampilan untuk public speaking yang baik. Karena kita harus mengkomunikasikan pengetahuan yang kita punya itu untuk kita sharing ke rekan-rekan yang lain, sehingga skill dari rekan-rekan yang kita sharing itu juga meningkat. Selain itu, kita juga harus membuat konsep dan harus selalu kreatif. Kreatif bagaimana cara menyampaikan pengetahuan, teori-teori yang kita tahu kepada orang lain dengan cara yang menyenangkan, tidak membosankan. Nah, yang ketiga adalah kita harus memiliki personality yang baik. Di sini kita memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi. Kenapa? Karena ya sama, trainer itu sebenarnya sama seperti seorang guru. Jadi beberapa peserta itu bagaimana caranya
begitu kita sharing ilmunya, skill mereka meningkat. Nah, di sini yang tantangannya, karena apa? Karena para peserta itu kan biasanya usianya itu beragam, latar belakang pendidikannya juga beragam, walaupun mungkin mereka ikut pelatihan memiliki ketertarikan yang sama. Jadi di sini kita harus bisa dikatakan peserta itu mengetahui apakah kita tulus atau tidak mengajari mereka. Jadinya di sini kita harus memiliki personality yang baik, karena kalau bisa dikatakan apa ya, mengemong lah ya, membimbing. Nah, itu yang agak-agak lumayan harus sabar sebenarnya. Dan yang keempat adalah harus komunikatif dan percaya diri. Nah, percaya diri di sini adalah tadi kaitannya adalah mengenai keterampilan skill dan ilmu pengetahuan yang kita miliki. Kalau kita sudah punya ilmu pengetahuan itu yang baik, maka kita bisa percaya diri menyampaikannya kepada orang lain. Makanya di sini tadi juga disampaikan oleh rekan-rekan yang lain, di mana kita harus selalu terus belajar. Jadi ada narasumber dari Trubus, namanya Pak Yos, sudah almarhum, beliau itu pakar di hidroponik. Beliau menyampaikan, saya senang menjadi trainer. Kenapa? Karena dari situ saya akan selalu pintar. Kenapa menjadi pintar? Karena para peserta itu selalu bertanya. Dengan bertanya, saya akan menjadi tertarik untuk mencari tahu jawaban-jawabannya, sehingga pengetahuan saya akan semakin meningkat. Jadi ilmu yang saya peroleh itu akan selalu bertambah karena mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan, bukan hanya sekedar menyelesaikan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Nah, untuk itu juga kita makanya harus dituntut terus belajar. Apalagi untuk dunia pertanian, inovasi-inovasinya juga selalu berkembang, sehingga selalu harus up to date. Jadi apa yang disampaikan ke para peserta itu juga selalu inovasi-inovasi terbaru yang bisa dilakukan. Nah, untuk target konsumennya sendiri itu siapa aja sih? Target konsumen itu bisa perorangan, bisa instansi pemerintah, bisa juga swasta atau lembaga donor. Jadi perorangan ini juga tidak hanya selalu formil, bisa non-formil, contohnya bisa tetangga. Saya ikut arisan di sekitar rumah, lingkungan rumah saya. Jadi di mana pada saat arisan itu diminta untuk sharing bagaimana cara merawat tanaman. Karena tetangga-tetangga saya di sini tahu saya bekerja di Trubus. Ya mungkin orang Trubus taunya tahu tanaman gitu ya. Jadi ya akhirnya di situ pada saat arisan saya sharing bagaimana cara untuk merawat tanaman hias di pekarangan. Nah, ada juga target konsumen instansi pemerintah. Kelas Rubus juga sering mengadakan kelas-kelas pelatihan ini untuk instansi pemerintah, di mana pesertanya ini adalah para prapensiun. Jadi di mana nanti begitu mereka pensiun, mendapatkan sejumlah uang, sebagiannya bisa mereka usahakan untuk bisnis, sehingga kehidupan setelah pensiunnya itu tidak apa ya, masih bisa terisi lah. Masih bisa terisi kegiatan dan juga bisa menafkahi dirinya sendiri. Di sini juga ada swasta, lembaga donor, NGO, di mana juga mereka ada dana semacam dana CSR yang untuk melatih masyarakat di lingkungan perusahaannya. Nanti di sini saya ada sharing foto-fotonya. Ini contoh foto-fotonya yang di sebelah, mungkin sebelah kanan ya. Ini adalah pelatihan waktu itu yang dilakukan di Kampung Akuarium. Ini pelatihan ke ibu-ibu rumah tangga. Jadi di sini adalah pelatihan untuk tanaman hias. Tanaman hiasnya aglonema. Karena ini pelatihan waktu tahun 2021 ya. Di mana ketika saat ini pun tanaman hias masih lumayan dicari, sehingga waktu itu ibu-ibunya juga banyak permintaan-permintaan dari acara di kelurahan, di kecamatan, di daerah sana, di mana banyak yang meminta tanaman hias. Sehingga kami memberikan pelatihan waktu itu untuk bagaimana cara merawat dan memperbanyak tanaman hias, yaitu aglonema. Yang di bawahnya, yang sebelah kanan, ini adalah, jadi selain pelatihan offline, juga memberikan pelatihan secara online melalui Zoom meeting yang tadi saya sebutkan. Ini pada masa pandemi ya, pada masa pandemi ketika itu semua bisnis juga ya kondisinya tidak stabil. Ini salah satunya yang saya
kelas Trubus lakukan ini adalah memberi pelatihan ke para pemandu wisata, di mana waktu itu yang memang terkena dampaknya yang luar biasa, mereka tidak bisa membawa tamu untuk tur, sehingga mereka di rumah saja. Nah, ini dari Kementerian Parekraf memberikan pelatihan jadi merawat hidroponik. Nah, bayangkan teman-teman melatih peserta yang belum mengenal tanaman sama sekali, yang biasanya hanya sekedar ngomong, membawa tamu, ini diminta untuk budidaya hidroponik. Nah, ini tantangan yang luar biasa bagi kami waktu itu. Dan ini juga tantangan yang luar biasa lagi adalah karena diselenggarakannya secara online. Biasanya dulu sebelum pandemi COVID-19 ini, Trubus menyelenggarakan pelatihan itu selalu offline, di mana kita praktek langsung di lapangan, jadi langsung onsite. Kalau misalkan tadi seperti Mas Gema punya lobster air tawar, ya kita langsung mengunjungi lokasinya gitu. Jadi semua peserta bisa melihat. Dan ini pada saat pandemi itu tidak bisa dilakukan, sehingga semuanya dilakukan secara online. Dan ini 30 peserta, alhamdulillah 90% peserta dari Kemenparekraf pemandu wisata ini berhasil memanen tanaman sayuran secara hidroponik. Dan alhamdulillah saat ini tidak hanya berhenti programnya saat itu saja, saat ini malah teman-teman peserta ini berkembang. Ada yang punya usaha sendiri, jadi ada yang juga berkembang usahanya sebagai penghasil sayuran. Dia mengolah sayuran segarnya dalam bentuk salad maupun jus, dan itu dijual secara online. Dan ada juga yang dia mengembangkan juga, yang awalnya dari 100 lubang tanam, sekarang menjadi hampir 5.000 lubang tanam. Dan para peserta ini yang tadinya di training, akhirnya menjadi trainer kembali. Jadi contohnya di sini ada, saya sebutkan namanya Pak Iwan, pada masa pandemi akhirnya dia pulang ke Sukabumi, di sana mengembangkan hidroponik, dan dia akhirnya mengajarkan ke pemuda-pemuda di sana untuk bertanam secara hidroponik. Dan ini kegembiraan bagi seorang trainer adalah melihat para pesertanya berhasil. Di sini kami Trubus terutama sangat-sangat senang sekali mendengar hal itu. Jadi setelah hampir 1,5 tahun programnya sudah berakhir, tapi teman-teman dari pemandu wisata ini masih tetap semangat membudidayakan hidroponik. Jadi tanamannya itu yang dipanen tidak hanya untuk konsumsi sendiri, tapi juga bisa untuk menambah pendapatan mereka. Nah, ini adalah contoh. Jadi yang tadi saya katakan, selain juga sebagai pembicara, ini juga bisa sebagai pendamping. Ini contoh adalah kebun yang kami kunjungi waktu itu di Taiwan. Ini kebun mangga. Jadi selain pelatihan di dalam negeri, Trubus juga mengadakan tur dan pelatihan di luar negeri. Ini salah satunya kemarin mengunjungi tahun 2013, mengunjungi perkebunan mangga di sana. Jadi satu lokasi di Tainan. Di dalam satu perkebunan itu, satu wilayah di mana di sana sudah ada langsung sistem pengolahannya untuk packing-nya seperti apa. Jadi kami belajar packing-nya yang luar biasa karena ini juga diekspor keluar. Dan yang mangga-mangga yang reject ini tidak dibuang, tapi diolah kembali menjadi ada es krim, ada juga dalam bentuk salad, sehingga semuanya termanfaatkan. Jadi saya senang sekali di sini. Mungkin teman-teman ada yang tahu yang namanya Lily Mango. Waktu itu juga salah satu yang ikut ke sana belajar. Beliau ikut khusus untuk melihat cara packing mangga seperti apa. Dan ini yang diterapkan oleh beliau untuk usaha mangganya. Dan ini saya perkenalkan untuk kelas Trubus. Jadi karena pandemi yang tadi saya sebutkan, yang awalnya kita hanya menyelenggarakan pelatihan offline sejak 1995, begitu pandemi, mau nggak mau kami harus beradaptasi sehingga pelatihan tidak hanya offline, tapi juga kami menyelenggarakan secara online. Di sini kami membuat platform sendiri, kelas Trubus, untuk edukasi online di mana dan siapapun bisa belajar, terutama di bidang hobi dan bisnis, pertanian dari ahlinya. Jadi di sini ada pelatihan yang live, Zoom, ada juga yang bisa melihat dari video-video yang ada di kelas pelatihan Trubus. Ini
setiap bulannya ada pelatihan-pelatihan yang terbaru. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat ada pelatihan apa aja sih di kelas Trubus setiap bulannya, bisa kunjungi website-nya kelas Trubus di kelasrubus.id atau mengunjungi Instagram-nya. Di sini juga kita bisa belajar sharing untuk dari agribisnis sendiri, pertanian, sehingga juga pertanian akan lebih maju. Mungkin itu saja Mbak Kiki yang bisa saya sharing. Terima kasih. Biar kita ini lebih enak diskusinya ya, lebih panjang diskusinya. Baik, terima kasih Bu Rosi atas sharingnya tadi. Jadi peluang profesi itu juga ada sebagai seorang agri trainer ya Bu ya, berarti di sini di mana juga bisa peluang-peluang bisnisnya menyelenggarakan pelatihan sendiri ataupun bergabung dengan penyelenggara pelatihan lainnya. Baik, kita sudah mulai masuk ke sesi diskusi karena sudah banyak pertanyaan yang masuk. Pertama, mungkin saya ke narasumber kita yang pertama juga, Pak Sigit. Ada pertanyaan dari Pak Agunarta dari Sabas Coffee. Beliau bertanya, saya tertarik dengan menggalakkan agribisnis durian dan menggugat jiwa agribisnis saya juga. Saat ini di daerah saya, durian lagi musim dan ada beberapa durian lokal, juga durian unggul. Semua durian lokal di sini hampir keluar kota dan beberapa gerai durian yang ada di Medan. Dan juga apa ada untuk wisatawan yang berkunjung. Pertanyaannya adalah bagaimana sih Pak berdasarkan pengalaman Pak Sigit mensinergikan para petani agar mereka naik kelas dan menciptakan desa wisata durian seperti yang sudah ada yang sukses dan mandiri, dan juga pertanyaannya edukasi tentang durian agar lebih up dan durian lokal kita menjadi durian unggul, salah satunya tidak kalah dengan durian dari tetangga kita. Dan menjadi lebih mendunia lagi. Silakan mungkin Pak Sigit berdasarkan pengalaman Pak Sigit eksplorasi durian dari Sabang sampai Merauke, kira-kira seperti apa Pak? Ya, terima kasih Mbak. Itulah potensi durian di Indonesia ya. Kalau kita lihat Indonesia tuh banyak sekali durian dan karena dari biji akhirnya kualitasnya tidak seragam. Jadi bagaimana cara membuat suatu daerah menjadi sentra durian? Yang pertama harus dilakukan adalah seleksi. Seleksi durian terbaik. Caranya paling mudah adalah membuat festival durian. Festival durian ini sudah banyak dilakukan di teman-teman di Jawa Tengah. Namun masih sangat jarang dilakukan di teman-teman Sumatera. Karena ya mungkin karena kuantitinya sangat banyak. Jadi sebenarnya yang bagus juga banyak. Tapi untuk menyeleksinya masih sangat jarang. Jadi caranya paling gampang adalah bikin festival. Dengan festival itu akan keluar durian-durian terbaik. Nah, durian-durian terbaik ini pasti sangat diapresiasi oleh penggemar durian seperti kami. Jadi dengan begitu akan ter-up. Nah, habis setelah juara, berilah nama. Misalkan durian dari apa, namanya apa gitu kan. Misalkan nama si jagoan atau merah delima atau apa si kunyit apa gitu, karena akan pertama adalah identitas itu penting. Setelah keluar ada identitasnya, nah setelah mulai viral, bisa kalau udah viral orang pasti akan nyari, dan potensinya setahu saya yang ada di Jawa Tengah durian yang dengan begitu orang mengenal karena limited, tidak terlalu banyak, ya orang akan berebut mendapatkannya, otomatis harganya akan terbaik. Nah, itu salah satu caranya. Bikinlah festival setiap tahun. Nah, yang baik dikembangkan, yang tidak baik bisa ditopoking atau diokulasi atau potong ganti yang baru. Nah, sekarang bagaimana sih untuk mendidik warga sekitar ya? Yang pertama memang perlu adanya edukasi apa itu durian unggul, apa itu potensinya, bagaimana durian itu bisa menjadi sumber pendapatan yang bagus untuk petaninya. Untuk mengajak itu memang agak susah, tapi paling gampang adalah mulailah dari diri sendiri, mulai mengembangkan. Kalau misalkan karena Indonesia adalah polanya adalah ya paling ya emang lebih ke apa ya ikut-ikutan. Jadi kalau sudah ada yang sukses pasti ya ditiru oleh teman-teman yang lainnya. Jadi baiknya kalau memang sudah, tapi yang paling penting adalah pemberian edukasi tentang pemahaman durian, kualitas durian. Saya kira
dengan membuat komunitas kecil di daerahnya masing-masing, mulai menseleksi durian yang bagus, mulai dikembangkan, saya kira akan terbentuk komunitas di satu kampung, mungkin dari dua orang akan berkembang, melihat potensinya, oh ternyata harga durian punya si Bapak itu yang kemarin harganya tidak terlalu baik, sekarang lebih baik. Nah itu akan menjadi sebuah apa ya, kompetisi yang baik antara warga, dan akhirnya mereka menemukan ini loh kualitas yang bagus seperti ini, dan ini akan sebenarnya durian itu sangat mudah untuk mendatangkan massa ya. Kalau teman-teman bikin festival apapun pasti kurang dari mana pun akan datang, apalagi lihat kualitas duriannya bagus. Jadi buat saya adalah ya bagaimana dimulai dari sendiri atau bikin festival, akhirnya mulai terbentuk komunitas kecil, begitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Sigit atas sharingnya. Nanti masih ada beberapa pertanyaan lagi, kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya untuk Pak Arief dari Acaraki. Apakah Acaraki membuka peluang bagi petani lokal untuk menjadi supplier bahan baku jamu? Jika iya, prosedurnya seperti apa? Silakan Pak Arief. Pak Arief masih on di sini? Ya. Oke, silakan. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Pertama, kita sangat membuka, sangat welcome untuk supplier dari petani-petani lokal. Bahkan biasanya ya memang untuk awal mungkin sedikit lebih banyak prosedurnya ya, karena memang di kafe kita sudah tersertifikasi organik dari Kementerian Pertanian, Balitro, dan sebagainya. Jadi otomatis bahan yang kita gunakan itu sudah menggunakan bahan-bahan yang organik. Jadi ya mungkin dari teman-teman sudah tahu, ketika kita pakai bahan organik pasti bakal diaudit terus nih sama tim terkait untuk melihat dari sumber bahan baku kita gitu. Jadi yang pertama pasti untuk syaratnya itu organik, untuk dari segi syaratnya supaya bisa masuk ke bahan baku kita. Untuk saat ini sih kebutuhan paling banyak yang kita butuhkan itu adalah kunyit dan asam, kemudian ada juga di jahe. Jahe itu ada di jahe merah, jahe emprit, sama jahe gajah. Jadi karena kita akan bikin suatu produk yang akan kita bisa distribute untuk ke arah nasional, bahkan ada salah satu minuman kita, Golden Sparkling namanya, sudah kita kalengkan bagi Ki, jadi udah kita masukkan ke minimarket juga, sehingga memang itu kita sangat butuh banyak untuk dari bahan baku kunyit asam gitu. Oke, baik, nanti mungkin terkait tadi untuk menjadi mitra nanti bisa kontak lebih lanjut ke Acaraki berarti ya Pak Arief ya. Tadi ya. Sedikit informasi juga, mungkin bisa langsung di follow sosial media dari masing-masing pembicara supaya nanti jika ingin informasi lebih lanjut bisa langsung kontak melalui sosial media masing-masing. Baik, terima kasih Pak Arief. Masih ada beberapa pertanyaan tapi kita masuk dulu ke pertanyaan berikutnya untuk Kak Dela. Mbak Dela, ada pertanyaan? Mbak Dela masih on? Ya, masih. Oke, siap. Dari pemaparan yang disampaikan, disebutkan bahwa masih melakukan kegiatan impor bunga dari negara lain. Apakah dapat dikatakan bahwa ketersediaan bunga yang berkualitas di Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan pasar? Silakan, mungkin Mbak Dela. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tapi memang sejauh ini, kualitas bunga yang kita dapatkan dari petani-petani di daerah Malang, Bandung, dan beberapa kebun lainnya memang kalau dibandingkan sama kualitas yang impor masih tetap bagus bunga yang impor walaupun dengan harga yang berbeda ya gitu. Selain itu juga jenis bunganya sih Mbak Kiki, jadi jenis bunga di Indonesia tuh yang lokalnya emang kurang beragam, warnanya pun juga masih kurang beragam. Jadi untuk kita dapetin hasil desain yang sesuai sama yang final, mungkin desainnya warnanya aneh-aneh gitu, mintanya yang pastel color atau mungkin warna-warna yang tidak umum. Nah itu biasanya kita mau nggak mau harus import gitu. Untuk ketahanan bunga sendiri juga masih bisa dibandingkan kalau lebih kuat bunga yang import, walaupun itu sudah lewat perjalanan panjang sampai ke Indonesia ya. Cuma tetap masih lebih awal, saya juga kurang paham kenapa sih. Oke, berarti tadi sebetulnya di sini ada satu peluang lagi ya Mbak Dela ya, peluang menjadi supplier
bunganya itu, mengembangkan bunga-bunga lokal lagi di Indonesia, karena tadi untuk variasi warna dan lain-lain memang membutuhkan banyak ragam, sehingga kenapa akhirnya memilih harus impor seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Dela. Nanti ada beberapa pertanyaan juga. Terima kasih, mau masuk ke Mas Gema dulu nih. Mas Gema, ada pertanyaan. Sepengetahuan saya, orang yang mengkonsumsi lobster mayoritas adalah kalangan menengah ke atas, karena lobster dapat dikatakan cukup tinggi. Apakah dengan adanya lobster air tawar dapat menjangkau masyarakat yang lebih umum? Terkait harga nih, Mas Gema. Oke, terima kasih Kak Kiki atas pertanyaannya. Ya, karena memang produksinya belum banyak ya, jadi yang menikmati masih kalangan menengah ke atas. Jadi harapannya kalau produksinya udah meningkat, jadi segmentasi pasar yang dari pasar retail kemudian bisa masuk ke pasar tradisional, ya insya Allah nanti bisa bersanding dengan yang namanya komoditi lele, nila, gurame. Dan nggak bisa dipungkiri kenapa kok harganya mahal, masih di kalangan menengah ke atas, karena ya kembali ke kandungan gizi ya. Bahkan lobster ini banyak kalangan yang menganggap kalau makan lobster itu hidup abadi, mengingat lobster ini ada yang namanya daya regenerasi sel. Jadi misalkan saja lobster ada yang cabutnya putus, sungutnya putus, kakinya putus, dia nanti mengalami proses yang namanya molting, nanti bisa tumbuh lagi. Dari sinilah banyak yang menganggap bahwa kalau makan lobster hidup abadi. Oke, terima kasih Mas Guma. Berarti tadi mungkin nanti kalau sudah mulai lebih banyak lagi peternak lobster air tawar, mungkin juga harganya bisa lebih ini lagi ya, Mas Gema ya, harapannya. Sehingga tadi tujuannya Mas Gema juga kan ingin mengindonesiakan lobster air tawar, sehingga semua bisa menikmati lobster air tawar, mudah-mudahan itu bisa tercapai. Oke, terima kasih Mas Gema. Pertanyaan berikutnya untuk Bu Rosi, di sini ada pertanyaan terkait pendapat Bu Rosi sendiri terkait saat ini maraknya pertanian dengan rekayasa genetika. Nah, seperti apa nih Bu Rosi? Mungkin sebagai seorang praktisi pertanian di sini, pendapatnya terkait maraknya pertanian dengan rekayasa genetika. Ya, kalau menurut saya sendiri ya, untuk rekayasa genetika itu kan sebenarnya, jadi di sini ada sebenarnya ada dua sisi. Rekayasa genetika itu memang ada yang bisa membuat juga produksi itu menjadi tinggi dengan genetika direkayasa. Jadi mengutak-ngatik gen-gennya gitu. Jadi ada contohnya, saya contohkan di Jepang. Di Jepang saat ini orang mungkin tahu warna rose, itu ada yang warna merah, mungkin ya ada yang warna putih, kuning, tapi belum lama ini muncul rose berwarna biru. Dan itu adalah sangat fenomenal. Dan itu adalah keluarnya dari hasil rekayasa genetika. Dikutak-atik gennya sehingga menghasilkan warna yang tidak biasa. Jadi kalau menurut saya, untuk kalau misalkan untuk dari segi keindahan, itu menghasilkan sesuatunya jadi inovasi yang lebih bagus, saya setuju dengan hal tersebut, jadi tidak masalah. Tapi di sini memang ada pro dan kontra kalau misalkan rekayasa genetika itu adalah untuk menghasilkan tanaman-tanaman untuk yang kita konsumsi. Jadi di sini ada yang pro, ada yang kontra gitu. Kalau saya lihat sih, kalau dari segi kalau misalkan memang itu adalah memang bagus hasilnya, memang contohnya untuk mengatasi ketahanan pangan. Jadi yang hasil produksinya yang kurang maksimal dengan rekayasa genetika sehingga hasilnya produksinya menjadi lebih tinggi, ya kalau menurut saya itu kenapa tidak? Seperti itu. Mungkin itu Mbak Kiki. Baik, terima kasih Bu Rosi. Pertanyaan berikutnya kembali lagi ke Pak Sigit nih. Setelah sering mengikuti YouTube Durian Traveler, saya tertarik untuk memulai bisnis durian. Nah, ini menjadi salah satu trigger nih mungkin dari menonton YouTube-nya Durian Traveler. Sebelumnya saya hanya suka durian. Gimana sih memulai tips usaha durian premium? Dengan memahami tentang produk durian dan terutama cara memilih supplier yang tepat. Karena saya berminat menjadi penjual durian, terutama montong dan bawor. Apakah memungkinkan? Silakan Pak Sigit. Ya, terima kasih. Yang perlu diperhatikan adalah memang untuk usaha durian ini agak berat adalah mencari supplier baik. Karena
ya semua bisnis ada risikonya, tapi memang pertama memang harus melalui supplier. Cara yang kedua yang lebih memudahkan adalah biar tidak berisiko, tidak punya risiko adalah dengan open PO ya, pre-order. Jadi misalkan dengan sekarang zaman untuk berbisnis sudah sangat gampang dengan modalkan foto, video, tinggal disebar ke teman-teman terdekat dahulu, mulai pre-order, setelah ada order baru memesan. Begitu, lebih simpelnya begitu. Kalau lebih mau lebih susahnya, emang harus turun ke lapangan mencari supplier yang terbaik, karena ya bisnis sekolahnya emang mahal di situ, menemukan supplier yang tepat untuk bisa mau bareng-bareng membangun bisnis. Jadi jangan takut untuk gagal, saya kira seperti itu. Tapi gitu Mbak. Oke, baik. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak Bambang. Ingin bertanya Pak Sigit, apakah saya bisa bergabung dengan Durian Traveler? Apa syaratnya? Karena saya juga pecinta durian. Saya punya kebun durian skala kecil, penanamannya dari 2017 dan sedang belajar berbuah. Nah, mungkin apakah ada komunitas khusus yang dibangun oleh Durian Traveler, dan bagaimana mungkin Pak Sigit cara bergabung, apakah ada kontak atau mungkin apa yang bisa diinformasikan? Untuk komunitas, terima kasih sebelumnya, untuk komunitas khusus sebenarnya kami memang ada komunitas khusus, tapi dibangun melalui pertemanan yang kita sudah trip bareng. Jadi setiap event, misalnya setiap bulan biasanya atau 3 bulan sekali kita mengadakan trip untuk eksplorasi durian. Itu diumumkan secara umum di media sosial kami. Nah, itulah cara untuk bisa bergabung dengan kami. Nah, untuk seperti itu Mbak, jadi kalau mau gabung seperti itu. Jadi nggak setiap hari ada bisa gabung gitu. Oke. Tadi kalau jadi kalau mau mengikuti kegiatannya Durian Traveler bisa follow Instagram Durian Traveler. Di Facebook juga mungkin ada ya, Pak Sigit ya? Ada. Namanya sama juga ya, Durian Traveler. Sama. Oke, baik. Jadi bagi tadi yang ingin bergabung dengan Durian Traveler bisa follow di Instagramnya Durian Traveler langsung. Baik, terima kasih Pak Sigit. Saya masuk pertanyaan berikutnya untuk Mbak Della lagi. Ingin bertanya kepada Mbak Della, saya adalah Agunarta, berasal dari Sumatera Utara, Mbak Della. Di daerah saya bunga sangat banyak, bahkan mereka mengekspor ke beberapa negara. Apakah bisa Mbak Della bersinergi dengan beberapa karantina untuk informasi terkait ekspor bunga ke beberapa negara? Saya beberapa kali sering sharing dengan karantina di daerah saya terkait kualitas dan kuantitas produk. Mungkin bisa mengurangi biaya import Mbak, dan bisa lebih mengangkat petani bunga lokal. Oke, ini cuma sekedar saran mungkin ya Mbak Della. Mungkin Mbak Della juga bisa sharing selama ini membangun kemitraan dengan petani bunganya di mana saja mungkin Mbak Della. Ya. Yang sudah saat ini dibina. Iya, terima kasih sebelumnya. Bagus banget, boleh banget, menarik sekali kalau nanti biar japri-japri sama saya aja ya Mbak Gigi ya, untuk ininya. Jadi biasanya petani lokal kita itu memang ada dari Bandung. Kalau mungkin teman-teman ada yang tahu Grace Rose Farm, salah satu kebun bunga yang kita sering ambil dari sana. Kemudian dari Malang tuh Wahana Karisma Floral Group WKF Malang itu juga biasanya kita ambil dari sana. Beberapa saya lupa namanya. Cuma memang kebanyakan dari Bandung dan dari Malang. Mungkin dari segi ongkos kirim dan lain-lain juga lebih murah. Saya baru tahu kalau di daerah Sumatera ada perkebunan bunga juga, ternyata sangat baik. Soalnya biasanya teman-teman kita perangai bunga yang ada di daerah-daerah bukan di Pulau Jawa, kesulitan emang biasanya Mbak Kiki untuk bisa dapat bunga fresh di sana. Mungkin karena kurang relasi juga untuk kebun-kebun daerah sana, biasanya mereka jadi ambil dari Jakarta atau emang justru import dari Belanda atau Cina. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Della. Jadi tadi juga jadi salah satu ini ya, siapa tahu bisa membangun kemitraan baru dengan Mbak Della ataupun para florist lainnya. Terima kasih Mbak Della. Baik, pertanyaan berikutnya untuk Pak Arif. Pertanyaannya adalah, maaf sebentar, bagaimana
apakah outlet jamu Acaraki ada franchise-nya atau jamunya bisa didapatkan di mana jika tidak langsung datang ke tempat? Dan bagaimana kiat membuat jamu shop sendiri katanya? Silakan Pak Arief. Ya, terima kasih Mbak Kiki. Untuk franchise kita belum buka mengarah franchise. Memang ada rencana, cuman masih kita godok, masih kita matangkan supaya ibaratnya nanti mungkin melihat ini kagum, nanti mungkin abis itu setelah kagum mau franchise udah buka outlet jadi kaget, terus tahu-tahu udah menjalaninya ya, karena menjalani bisnis ya nggak mau kita kecewa jadinya gitu ya. Jadi 3K itu kita lagi arrange supaya Bapak Ibu yang pengen franchise terutama di kalangan kafe jamu ini tidak kecewa pada akhirnya, karena kita mengalami sendiri bahwa ya memang nggak gampang gitu untuk berbisnis di kafe jamu, karena yang modal utama untuk kafe jamu sendiri adalah yang pasti edukasi gitu. Edukasi yang sampai saat ini kita jalanin pun itu masih sangat berat sekali dan masih sangat effort sekali sampai saat ini, karena kan anak-anak muda zaman sekarang pasti banyaknya nongkrongnya di mana? Nongkrongnya pastinya di coffee shop gitu ya. Nggak mungkin nongkrong di kafe jamu yuk gitu kan. Itu kayaknya masih kurang oke lah, kurang beken gitu ya nongkrong di kafe jamu gitu. Jadi untuk saat ini belum. Jadi kita benar-benar masih mengedukasi membuat supaya ya kafe jamu ini bisa naik kelas nantinya gitu. Terus masih tadi apa yang kedua ya Mbak? Kaitannya bisa mendapatkan di mana kalau tidak datang ke tempat produknya? Oke, kalau untuk produk fresh memang harus datang ke tempat, karena memang kita produk fresh ya sama kayak beli kopi-kopi artisan ya. Kalau beli kopi artisan yang udah ada saat ini kan nggak mungkin beli dari Jakarta dikirim ke luar pulau atau ke daerah lain gitu kan. Jadi untuk yang fresh masih belum bisa. Mungkin untuk yang kita sudah dikalengkan, terutama produk best seller kita itu ada Golden Sparkling, itu sudah masuk juga di Indomaret, jadi lebih gampang untuk mendapatkannya gitu. Terus juga untuk selain produk kaleng juga di Instagram kita, di YouTube kita juga ada tutorial atau resipi lah sekilas mengenai gimana sih cara mengolah jamu. Misalkan tadi misalnya ditambahin sama es krim, ditambahin sama yogurt, ditambahin sama madu atau lemon dan lain-lain. Jadi ada di Instagram kita dan juga ada di YouTube kita. Terus juga nanti dari segi bahan baku kita juga menjual bahan bakunya Mbak Kiki gitu. Jadi misalkan kunyitnya, jahenya, beras kencurnya dan sebagainya kita juga jual gitu. Jadi kita jualnya bahan serbuk jamunya yang memang dari awal tadi ada video yang dari rimpangnya, kemudian kita iris-iris, kemudian kita jadikan serbuk yang memang murni itu hanya kunyit aja atau jahe aja gitu. Terima kasih Pak Arief. Jadi tadi kalau yang mau melihat produk-produknya dan juga ingin mengetahui tentang bagaimana ada beberapa simple resep ya, kalau mau mencoba sendiri bisa di-follow di Instagramnya acaraki.jamu. Dan tadi kalau yang mau menggunakan jasa dekorasi dari Mbak Dela juga bisa di-follow di Instagramnya noise.artdecoration. Di situ udah ada contoh-contoh dekorasi yang cantik-cantik yang sudah dibuat oleh Mbak Dela dan kawan-kawan. Oke, terima kasih Pak Arief. Pertanyaan berikutnya untuk Mas Gema nih. Bagaimana komparasi lobster air tawar dengan laut, baik secara produksi maupun harga jual? Dan sejauh ini pakan lobster air tawar itu yang sudah Mas Gema terapkan apa saja, Mas, yang rutin diberikan? Silakan Mas Gema. Oke, terima kasih Kak Kiki atas kesempatannya. Jadi kalau lobster laut kan memang sampai sekarang kita masih bersinggungan dengan undang-undang ya, bahwa plasma nutfahnya lobster laut itu memang di laut. Kan kemarin banyak yang kena kasus dia jual ke luar negeri karena memang menggiurkan ya. Jadi nggak bisa dipungkiri satu anaan yang ukurannya sesemut cangkrang itu bisa sampai 150.000, padahal satu induk betina bisa puluhan ribu anakannya. Jadi bisa merugikan negara besar sebenarnya kalau untuk lobster laut. Dan nggak bisa dipungkiri risetnya sebenarnya sudah ada nggih di pantai-pantai selatan, di Dinas Perikanan dan tergabung dari universitas juga sudah banyak. Tetapi banyak juga yang ngangkrak ya. Saya nggak tahu kenapa ngangkrak untuk
kultur budidaya lobster laut saya belum tahu. Yang pasti kalau untuk lobster laut bisa dikatakan lebih sulit ya dibandingkan lobster air tawar. Jadi sharing saja, kita sering apa namanya suplai di hotel, mereka rata-rata menggunakan lobster yang namanya lobster laut. Kemudian ketika kita tawarkan lobster air tawar, lah mereka malah juga welcome ya. Welcome-nya itu mereka belinya dengan harga yang lebih murah dan mereka jualnya disamakan dengan harga lobster laut. Nah, makanya mereka untungnya bisa berkali lipat. Selain itu memang apa nggih kandungan gizinya kan kalau lobster laut tinggi akan kolesterol, lemak kan tinggi, garam tinggi. Ya. Lobster air tawar ini ya malah rendah. Jadi ibarat kata mereka malah bisa untung bertubi-tubi. Itu untuk anu ya apa namanya korelasi budidaya tadi ya kan. Jujur saya kalau lobster laut saya nggak mendalami, tapi kalau di lobster air tawar pengalaman saya baru sebatas mengkomparasi yang namanya hasil lautnya dengan hasil yang air tawarnya ke konsumen akhir ya. Kemudian untuk pakan, jadi pakan ini sebenarnya sumber kos yang tertinggi ya. Kalau untuk budidaya ikan mungkin bisa sampai 70-80%. Dan meningkat lobster air tawar belum masuk ke komoditi memang jadi kendala awalnya. Tapi nggak bisa dipungkiri yaitu riset ya. Riset dari peneliti-peneliti perikanan yang ingin mengembangkan pakan alternatif. Makanya kemarin kedatangan Tom Trubus ke sini kan juga meliput gimana sih proses bikin pakannya di Gemah Farm. Jadi kita memanfaatkan hasil kemelimpahan lokal sekitar. Jadi kita proses dengan apa namanya sedemikian hingga nanti jadi sebuah pakan atau pelet. Ya, seperti itu ya kalau untuk bikin peletnya. Nanti teman-teman kalau mau belajar apa namanya budidaya nanti bisa nggih ikuti IG kita, jadi lobster air tawar Gemah Farm atau di YouTube. Nah, nanti teman-teman bisa apa namanya bisa belajar lah, belajar otodidak juga bisa nanti. Ya itu nggih apa untuk pakannya seperti itu. Terima kasih Mas Gemah. Jadi tadi untuk mengetahui informasi lebih lanjut juga bisa di follow lobster air tawar _ Gemah Farm. Gemahnya double M. Gemah Farm. Di sana juga banyak biasanya di-sharing informasi-informasi seputar lobster air tawar. Terima kasih Mas Gemah. Nah, ini pertanyaan terakhir untuk Ibu Rosi. Pertanyaannya, jika saya masih seorang mahasiswa pertanian, apakah bisa menjadi trainer di kelas Trubus? Silakan Ibu Rosi. Ya, terima kasih Mbak Kiki. Wah, ini sangat senang sekali nih ada yang mau menjadi trainer pertanian nih. Bisa banget untuk menjadi trainer di kelas Trubus. Nanti akan kita lihat dari bidang keahliannya seperti apa. Nanti untuk detailnya bisa langsung menghubungi ke website-nya kelas Trubus atau bisa juga menghubungi ke Mbak Kiki ya di sini ya. Nanti kita akan diskusi lebih jauh. Oke, baik. Ya, bisa melalui Instagram juga di kelas Trubus. Nanti bisa DM aja. Tadi Mas Agung ya, kalau nggak salah namanya, bisa langsung DM saja ke Instagramnya kelas Trubus. Baik, terima kasih Bu Rosi. Nah, ini ada pertanyaan juga terkait materi dan juga link YouTube. Jadi bagi para peserta yang mungkin terlewat atau ingin membagikan webinar di pagi hari ini, bisa nanti H+3 dari kegiatan ini bisa mulai mengakses kembali di website kelastrubus.id. Nanti bisa diputar ulang untuk videonya dan materi juga rencananya akan di-share di website. Jadi bisa di-download di website. Tapi setelah 3 hari setelah kegiatan ini berlangsung. Jadi tanggal 8 bisa diakses kembali video maupun materinya di website kelastrubus.id. Jadi untuk mengaksesnya nanti bisa langsung ke website yang para sahabat Trubus daftar di pagi hari ini bisa mengakses kembali di website tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sebelum kita tutup kegiatan hari ini, tidak lengkap kalau kita tidak berfoto bersama. Dari tadi ini ada yang sudah minta jangan lupa foto katanya. Saya izin mohon kepada para narasumber untuk menyalakan kamera. Minta bantuannya juga kepada rekan kita di sini Mbak Asri untuk mengabadikan, dokumentasikan kegiatan pada siang hari ini. Buat para peserta juga sahabat Trubus yang mungkin berkenan untuk menyalakan kamera kita untuk berfoto bersama. Baik, nanti saya akan pandu dengan menghitung 1-10 karena ada beberapa slide. Baik, kalau gitu saya mulai hitung. Sudah siap? Oke, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Saya minta izin tambahan 3 detik. 11, 12, 13. Oke. Baik, terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah berbagi tentang pengalamannya menekuni profesinya masing-masing sebagai konten kreator durian, lalu juga ada perangkai bunga, peternak lobster air tawar, acaraki atau barista jamu, dan juga agri trainer. Terima kasih banyak atas sharingnya yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa menginspirasi para peserta di siang hari ini, baik yang masih belum terjun ke dunia agribisnis ataupun yang sudah terjun di dunia agribisnis, mudah-mudahan menjadi suatu inspirasi ke depannya untuk menjadi seorang agripreneur. Terima kasih juga kepada para sahabat Rubus yang sudah mengikuti webinar di pagi hari ini, dan sampai ketemu di webinar-webinar berikutnya yang bisa disaksikan jadwalnya di website kelastrubus.id ataupun di Instagram Kelas Trubus. Kami juga di bulan ini ada kegiatan pelatihan yang beberapa narasumbernya juga ada di sini. Materi-materinya nanti ada pelatihan lobster air tawar, peracikan jamu modern, juga rangkaian bunga untuk Idul Fitri. Nah, nanti bisa diakses, bisa juga mulai daftar. Nanti akan kita share jadwalnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para peserta maupun para narasumber. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai ketemu lagi di webinar Kelas Trubus berikutnya.